Hehe, kali ini, keluarga Teng dan keluarga San pasti akan marah besar. Di aula utama keluarga Wang, Siang Kian Kan menyipitkan matanya, wajahnya penuh senyuman. Pertempuran telah usai, kembalinya Wang Chen, dan semangat keluarga Wang terangkat. Hal ini membuat mood Siang Kian Kan sangat baik. Semua orang menghela nafas lega saat ini. Hahaha, lebih dari itu, kali ini, keluarga Teng dan keluarga Zan pasti menderita kerugian besar. Sekarang giliran kita melakukan serangan balik. Saat Siang Kian Kan selesai berbicara, Kuang Ren tertawa terbahak-bahak. Hehe, benar sekali. Setahun terakhir, keluarga Teng dan keluarga Zan telah menindas kami berkali-kali. Sekarang giliran kita melakukan serangan balik. Mutaka dan yang lainnya menyipitkan mata. Omong-omong, semua orang menjadi lebih bersemangat. Dalam setahun terakhir, seberapa sulitkah keluarga Wang? Awan tebal krisis menyelimuti langit di atas keluarga Wang, tidak pernah menyebar. Hingga saat ini, awan gelap tersebut meledak. Jika bukan karena kembalinya Wang Chen, kota raja mungkin sudah tenggelam dalam badai sekarang. Tempat ini akan menjadi reruntuhan. Mudah untuk membayangkan kebencian di antara mereka. Berbicara tentang keluarga Teng dan keluarga San, semua orang mengertakkan gigi. Namun kini, badai itu akhirnya berlalu. Pertarungan hari ini tidak sesederhana keluarga Wang bertahan dari krisis. Lebih penting lagi, keluarga Teng dan keluarga San telah menderita kerugian besar, dan keluarga Wang menyambut baik serangan balik mereka. Memikirkan hal ini, semua orang sangat ingin mencoba. Apalagi dengan kembalinya Wang Chen dan dua ahli yang dibawanya kembali. Formasi seperti itu sudah cukup bagi keluarga Wang untuk bersaing dengan keluarga Teng. Tentu saja, kita harus melakukan serangan balik. Dan, Wang Chen, garis keturunanmu. Mendengarkan semua orang mendiskusikan cara melakukan serangan balik, Siang Kian kan menyipitkan matanya. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Itu benar, keluarga Wang ingin melakukan serangan balik. Namun, itu bukanlah serangan balik buta. Saat ini, keluarga Wang tentu saja tidak akan takut pada keluarga Teng. Namun, jika salah satu dari mereka benar-benar meninggal, keluarga Wang tetap menderita kerugian besar. Saat ini, dia perlu menggunakan beberapa trik. Keturunan dewa sejati yang ditampilkan Wang Chen tanpa keraguan adalah teknik yang hebat. Benua langit yang mendalam, garis keturunan dewa sejati, memikirkan hal ini, siang kian kan mengambil keputusan, garis keturunan. Mendengar kata-kata Siang Kian Kan, ekspresi Wang Chen berubah serius. Dia mengangguk dengan ekspresi serius. Sudah waktunya menghancurkan keluarga Teng. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Masalah ini sudah terlalu lama tertunda. Keluarga Teng dan keluarga Zan telah kehilangan kepercayaan mereka. Karena itu masalahnya, mereka tidak perlu ada lagi. Saat itu, mengapa Dewa Sejati meninggalkan keluarga-keluarga kuat ini? Keluarga Teng dan keluarga Zan mungkin sudah benar-benar melupakannya. Adapun Wang Chen, dia juga telah berjanji pada naga ilahi. Dia juga telah bersumpah di gua tempat tinggal Dewa Sejati bahwa dia akan membuat kedua keluarga ini menghilang. Sekaranglah waktunya untuk mengambil tindakan. Wang Chen secara alami memahami apa yang dimaksud siang kiankan. Garis keturunan Dewa Sejati, kalau dipikir-pikir, hari ini benua langit yang mendalam akan gempar. Pada saat itu, Wang Chen pasti bisa mengumpulkan sekelompok ahli. Jika orang-orang ini menyerang keluarga Teng dan keluarga San pada saat yang sama, mata Wang Chen berbinar. Bagaimana dengan keluarga Han? Dalam keadaan seperti itu, Sun Yifan, yang berada di antara kerumunan, memandang Wang Chen dan bertanya dengan lembut. Keluarga Han. Mengikuti kata-kata Sun Yifan, semua orang terdiam. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke Wang Chen. Bagaimana mereka harus menghadapi keluarga Han? Hal ini membutuhkan keputusan Wang Chen. Semua orang menunggu keputusan Wang Chen. Keluarga Han, jika mereka tidak terus bermusuhan dengan keluarga Wang, biarkan mereka pergi sekarang. Merasakan tatapan semua orang, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Keluarga Han, menurut pendapat Wang Chen, keluarga ini secara alami tidak memiliki alasan untuk hidup. Namun, karena Hantianyi, pada akhirnya Wang Chen mengambil keputusan ini. Adapun keluarga Teng dan keluarga San, dalam tujuh hari kami akan mengambil tindakan." Lalu, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Setelah pertempuran hari ini, semua orang di keluarga Wang juga terluka." Tujuh hari seharusnya cukup bagi semua orang untuk pulih. Setelah itu, sudah waktunya bagi keluarga Wang untuk melakukan serangan balik. Baiklah. Mendengar perkataan Wang Chen, setelah hening beberapa saat, Siang Kian Kan berkata dengan suara rendah. Dia menatap Wang Chen dengan tatapan penuh arti di matanya. Baiklah, kalau begitu, semua orang harus bersiap untuk beberapa hari ke depan. Sun Yifan, Anda bertugas memobilisasi tim gelap dan bersiap untuk berperang. Saya akan bertanggung jawab atas keluarga. Kuang Ren, Kakak Wang Yan, kalian sudah pulih dari lukamu. Kami akan mengerjakan sisanya. Kemudian, Siang Kian kan membuat keputusan tegas. Setelah beberapa diskusi, kerumunan itu perlahan mundur. Segera, hanya Wang Chen dan Siang Kian kan yang tersisa di aula. He nak, kekuatanmu meningkat sedikit. Pada saat ini, Siang Kian kan perlahan berjalan di depan Wang Chen dan menepuk bahunya sambil tersenyum. Saat ini, Siang Kian kan dipenuhi dengan emosi. Tanpa disadari, bertahun-tahun telah berlalu. Melihat Wang Chen berdiri di depannya, Siang Kian Kan sulit membayangkan bagaimana dia bertemu Wang Chen di sekolah Sing Chen. Pemuda itu benar-benar telah tumbuh setinggi itu. Seorang pejuang di tahap akhir alam matahari murni, dibunuh sesuka hati. Mungkin Wang Chen adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan dan dominasi seperti itu. Hal ini membuat Siang Kian Kan merasa emosional. Ya, Anda telah meningkat sedikit. Kekuatanmu belum masuk dalam jajaran Divine Martial Experts. Mendengar perkataan Siang Kian Kan, Wang Chen pun menghela nafas. Lalu dia mengerutkan kening dan menatap siang kiankan. "Aku meninggalkan obat sage dan sage flower elixir, kamu!" Wang Chen sedikit bingung. Saat itu, setelah kembali dari alam iblis, Wang Chen meninggalkan obat sage dan ramuan bunga sage untuk siang kiankan dan Kuang Ren. Dengan bantuan ramuan bunga sage dan obat sage, kekuatan Kuang Ren meningkat pesat. Bahkan beruang hitam, mutaka, yang sa, Cheng Liang, dan yang lainnya telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Namun, siang Kan yakin. Wang Chen sangat jelas tentang bakat Siang Kian. Kan, bakatnya jelas tidak buruk. Dia bahkan bisa disebut jenius. Namun, dalam keadaan seperti itu, kekuatan Siang Kian kan tidak meningkat. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bingung? Medan perang akan segera dibuka jika dia tidak bisa masuk dalam jajaran ahli bela diri ilahi. Dia takut hal-hal itu tidak berguna bagiku. Saya meninggalkannya untuk junior. Namun, saat Wang Chen bingung, Siang Kian kan menghela nafas. Mengapa? Mendengar perkataan Siang Kian kan. Mata Wang Chen membelalak. Medan perang itu tidak cocok untukku. Aku masih dibutuhkan di sini. Siang kian kan menghela nafas, matanya sedikit linglung saat dia berkata dengan lembut, "Medan perang tidak cocok untuknya." Dengan kata lain, siang kian kan tidak berniat membiarkan kekuatannya masuk ke dalam jajaran ahli bela diri ilahi. Seperti yang dipikirkan Wang Chen, bakat siang kian kan tidak buruk, hanya saja dia lalai berkultivasi selama ini. Meski begitu, kekuatan siang kian kan tidak lemah. Dia telah mencapai jajaran ahli bela diri ilahi. Dia tidak bersedia masuk dalam jajaran ahli bela diri ilahi karena dia tidak ingin memasuki medan perang. Siang kian kan sangat jelas tentang apa yang dia inginkan dan apa yang dia kejar. Medan perang benar sekali, itu adalah tempat yang sangat bagus, tempat yang diimpikan banyak orang untuk dimasuki. Namun, siang kian kan tidak peduli, yang diinginkan siang kian kan hanyalah hal-hal biasa. Misalnya saja uang, ini juga alasan mengapa dia memilih mengikuti Wang Chen. Dia percaya bahwa Wang Chen dapat memberinya kesempatan untuk mewujudkan ambisinya. Nyatanya, hal itu membuktikan bahwa Siang Kian kan tidak salah memilih. Dia telah mencapai tujuannya, apalagi ukurannya lebih besar dari yang dia bayangkan. Di medan perang yang ada hanya pertarungan dan pengejaran kekuatan, semua itu tidak cocok untuk Siang Kian. Kan, dia tidak berniat memasuki medan perang, dia bermaksud untuk tinggal di benua langit yang mendalam. Siang kian kan juga sangat jelas bahwa jika kekuatannya masuk dalam jajaran ahli bela diri ilahi, dia tidak punya pilihan selain memasuki medan perang. Tidak ada dewa di dunia ini, baptisan surgawi. Ahli bela diri ilahi tidak bisa lepas dari baptisan surgawi, mereka harus memasuki medan perang. Oleh karena itu, siang kian kan jelas bahwa dia tidak bisa masuk ke dalam jajaran pakar bela diri ilahi. Tentu saja, selain keinginan siang kian kan sendiri, dia juga jelas tidak bisa pergi. Keluarga Wang masih membutuhkannya, Wang Chen, Kuang Ren. Wang Yan, Yang Sa, bahkan beruang hitam, Mutaka. Orang-orang ini harus meninggalkan keluarga Wang. Pada saat orang-orang ini pergi, situasi seperti apa yang akan dialami keluarga Wang? Selama ini, keluarga Wang telah berkembang dengan sangat baik. Dengan bantuan sumber daya yang kuat, keluarga Wang terus menghasilkan bintang-bintang yang sedang naik daun. Dalam hal generasi muda, mereka tidak kalah dengan klan besar. Namun masih ada celah. Lebih penting lagi, keluarga Wang adalah keluarga tanpa akar. Di keluarga ini, Anggotanya saat ini berasal dari seluruh dunia. Berapa banyak anggota keluarga Wang yang sebenarnya di sana? Wang Chen, Wang Yan, Bibi Wang Chen, hanya tiga ini. Di antara mereka, Wang Chen dan Wang Yan pasti akan pergi. Bibi Wang Chen mungkin juga harus pergi pada saat itu. Apakah keluarga Wang akan tetap menjadi keluarga Wang? Wang Chen dan Wang Yan tidak meninggalkan keturunan apapun. Jika siang kian kan pergi, kemungkinan besar keluarga ini akan bubar. Ini bukanlah hasil yang ingin dilihat siang kian kan. Mereka telah mencurahkan terlalu banyak upaya untuk keluarga ini. Keluarga ini telah membuat Wang Chen dan Siang Kian Kan membayar terlalu banyak. Tinggalkan keluarga ini, itu tidak mungkin. Siang Kian Kan harus melindungi yayasan ini. Siang Kian Kan percaya bahwa selama dia ada di sini, keluarga ini tidak akan hancur. Mengingat 30 tahun lagi, itu akan cukup bagi keluarga ini untuk berkonsolidasi dan mengakar. Inilah yang dipikirkan Siang Kian kan. Dia percaya bahwa ini juga yang dipikirkan Wang Chen. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, siang kian kan tahu bahwa dia tidak bisa pergi. Karena itu, dia melepaskan kesempatan untuk masuk ke dalam jajaran ahli bela diri Ilahi. Dia ingin tinggal. Semua ini demi mimpinya, untuk melindungi dan untuk cita-citanya. 2352. Mendengar perkataan siang kian kan, ekspresi Wang Chen berubah. Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen mengerutkan kening dan terdiam. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak melihat ekspresi siang kian kan? Jelas sekali Siang kian kan telah mengambil keputusan. Hal ini membuat Wang Chen merasa semakin rumit. Tanpa perlu siang kian kan mengatakan apapun, Wang Chen bisa menebak pikiran siang kian kan. Hal inilah yang membuat Wang Chen merasa bersalah. Mungkin siang kian kan telah berkorban terlalu banyak. Kamu tahu, jika Anda melepaskan kesempatan ini dan ingin masuk ke dalam jajaran kekuasaan Tuhan, setelah hening beberapa saat, Wang Chen menghela nafas. Jika dia melepaskan kesempatan ini mungkin Siang Kiankan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam jajaran kekuatan Tuhan selama sisa hidupnya. Ketika medan perang dibuka, tidak akan ada kekuatan Tuhan di dunia ini. Pada saat itu, tidak sesederhana semua kekuatan Tuhan memasuki medan perang. Dunia ini sekali lagi akan terikat oleh Dao Surgawi. Situasi era kuno dan era abad pertengahan akan muncul kembali. Begitu energi pengikat ini muncul, ingin masuk ke jajaran kekuatan Tuhan lagi. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mungkin, untuk waktu yang sangat-sangat lama, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam jajaran keperkasaan Tuhan lagi. Jika itu masalahnya, siang kian kan tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian ini selama sisa hidupnya. Aku tahu, mendengar perkataan Wang Chen, siang kian kan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Dia tahu bagaimana situasinya. Siang kian kan sudah memikirkan kekhawatiran Wang Chen. Dia sudah bersiap kekuatan Tuhan." Itu benar. Ini adalah level yang ingin dicapai oleh setiap seniman bela diri. Era ini adalah era terbaik. Jika dia melewatkan era ini, mungkin siang kian kan tidak akan pernah menemukan kesempatan seperti itu lagi dalam hidupnya. Namun, siang kian kan tidak menyesalinya. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, dia tidak akan menyesalinya. Dia akan teguh dalam mimpinya. Ini adalah mimpi dan juga tanggung jawab. Siang kian kan sangat jelas tentang tujuan Wang Chen dan yang lainnya. Dia juga jelas tentang apa yang diinginkan Wang Chen dan yang lainnya. Karena itu, masalahnya dia bisa membiarkan Wang Chen dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk mengejar apapun yang dia inginkan. Siang kian kan sebaliknya, bisa bertahan dan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Wang Chen dan yang lainnya. Inilah nilai yang ingin ditunjukkan siang kian kan. Mendengar hal ini, nada suara siang kian kan menjadi lebih percaya diri dan tegas. Pikirkan lagi, mendengar nada bicara siang kian kan, Wang Chen menghela nafas dan berkata, "Pikirkan lagi, ini adalah sikap Wang Chen." Meskipun Wang Chen tahu bahwa akan lebih baik bagi Keluarga Wang jika Siang Kian kan tetap tinggal, Wang Chen percaya bahwa selama Siang Kian kan masih ada, Keluarga Wang tidak akan pernah jatuh. Apalagi saat semua ahli sudah memasuki medan perang, Siang Kian hanya bisa menjaga Keluarga Wang. Tidak ada yang salah. Pada saat itu, betapapun besarnya badai, tidak akan menimbulkan kerugian sedikit pun bagi Keluarga Wang. Siang Kian kan memiliki kemampuan, mungkin dia harus tetap tinggal. Tapi bagaimana dengan hati Wang Chen? Sebagai teman dan saudara, hati Wang Chen terasa berat. Apa artinya kehilangan kesempatan ini bagi siang kiankan? Tentu saja, Wang Chen mengetahui hal ini lebih baik daripada siapapun. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dalam hati. Hehe, tidak perlu dipikirkan lagi. Saya telah memikirkan hal ini selama beberapa tahun dan saya telah memikirkannya dengan matang. Itu hanya medan perang. Berkelahi dan membunuh, saya tidak menyukainya. Wang, saya menyukainya. Medan perang tidak bisa memberiku hasrat, tapi di sini, benua langit yang mendalam bisa. Bahkan alam iblis dan benua bulan merah. Sekarang medan perang ditutup, alam iblis dan benua bulan merah mungkin tidak ditutup lagi. Mata Siang Kiankan berbinar. Benua langit yang mendalam sudah cukup untuk Siang Kiankan. Bagaimana jika alam iblis dan benua bulan merah ditambahkan? Ini adalah langit yang luas dan tak terbatas, langit yang bisa dilalui Siang Kiankan dengan bebas. Memikirkan hal ini, Siang Kiankan menjadi bersemangat. Baiklah, Jangan membicarakan topik ini. Oh iya, kamu pasti bertanya-tanya, kenapa Yosin Yan tidak munculkan. Kemudian, Siang Kian kan mengubah topik pembicaraan. Mengenai topik ini, Siang Kian kan membuat keputusan. Dia tahu bahwa Wang Chen masih ingin membujuknya, tetapi Siang Kian kan tidak ingin berubah pikiran. Kali ini, Siang Kian kan berbicara tentang Yosin Yan. Yosin Yan sudah cukup untuk mengalihkan perhatian Wang Chen. Selain itu, ada beberapa hal tentang Yosin Yan yang benar-benar perlu diberitahukan Siang Kian kan kepada Wang Chen. Sinyan, apa yang terjadi dengannya? Mendengar kata-kata siang kiankan, Wang Chen mengerutkan kening. Yosin Yan. Benar, sejak dia kembali hingga sekarang, Wang Chen belum melihat Yosin Yan. Jika Yosin Yan tidak dalam masalah saat keluarga Wang dalam masalah, dia pasti akan muncul. Mungkinkah terjadi sesuatu pada Yosin Yan? Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Haha, aku sudah mengetahuinya, nak. Melihat ekspresi gugup di wajah Wang Chen, Siang Kian Kan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja, tapi untuk meningkatkan kekuatannya, dia keluar. Setengah tahun lalu, Sinyan datang ke keluarga Wang. Dia memberitahuku bahwa dia akan pergi untuk mengembangkan kekuatan lima elemen. Siang Kian Kan berkata perlahan. Yosin Yan pergi. Dia bahkan meninggalkan benua Tian Suan. Kekuatan lima elemen, inilah energi yang dibutuhkan oleh yang kuat untuk dikendalikan. Yosin Yan seperti Wang Chen dan yang lainnya di penjara. Dia tidak bisa memasuki alam yang murni. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa memasuki medan perang. Jika tidak mengembangkan kekuatan lima elemen, adalah pilihan terbaik. Orang suci dari Lembah Cinta tak berbalas, Ren Penghancur Surga. Mereka semua kembali ke alam iblis untuk mengembangkan kekuatan lima elemen. Adapun Wang Chen, dia memasuki mata laut. Dalam keadaan seperti itu, Yosin Yan tentu saja tidak akan tinggal diam. Dikatakan bahwa leluhur tua yang kuat dari keluarga mereka telah kembali. Dia pergi bersama Yosin Yan, mendengar perkataan siang kian kan, Wang Chen menghela nafas. "Yosin Yan, baik-baik saja. Mengetahui hal ini saja sudah cukup." Memikirkan Yosin Yan, bibir Wang Chen membentuk senyuman. "Mengolah kekuatan lima elemen, Wang Chen sangat menantikan untuk bertemu Yosin Yan lagi. Dia ingin tahu seberapa kuat dia." "Oh, iya, Nak, aku menemukan masalah." Saat Wang Chen tenggelam dalam pikirannya ekspresi Siang Kiankan tiba-tiba berubah menjadi serius. Apa itu? Melihat ekspresi Siang kian Kan, Wang Chen tidak bisa berhenti berpikir dan bertanya dengan suara rendah. Mungkin, Zilan telah kembali. Siang Kiankan merenung. Zilan. Mendengar perkataan Siang kian Kan, mata Wang Chen membelalak. Di mana dia? Bagaimana kabarnya sekarang? Wang Chen buru-buru bertanya. Zilan, wanita yang selalu lembut dan pendiam, telah kembali. Sejak Wang Chen kembali dari dunia iblis, Zilan telah dibawa pergi oleh supremasi yang menyelubungi surga di kota dosa. Sejak saat itu, keduanya dipisahkan. Zilan telah menghilang tanpa jejak, dibawa pergi oleh supremasi laut selatan yang misterius. Mungkinkah dia sudah kembali? Napas Wang Chen bertambah cepat. Mengenai Zilan, Wang Chen merasa agak rumit. Dia berhutang terlalu banyak padanya dan merasa terlalu bersalah. Wang Chen bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi wanita cantik itu. Tunangannya. Tentu saja, Wang Chen tahu apa yang dipikirkan Zilan, namun Wang Chen telah terlalu mengecewakannya. Adapun Zilan, dia tidak pernah mengatakan apapun. Dia bahkan bisa melepaskan identitas mulianya, melepaskan landasan tertingginya, menyerahkan segalanya dan diam-diam berdiri di belakang Wang Chen. Pada akhirnya, karena Wang Chen, dia dibawa pergi. Hal ini membuat Wang Chen semakin merasa bersalah. Tapi sekarang, dia muncul. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat? N, dia seharusnya muncul. Dalam beberapa bulan terakhir, seorang wanita misterius berpakaian ungu telah muncul di benua langit yang mendalam. Dia terlihat sangat mirip dengan Silan. Siang Kian Kan berkata dengan suara rendah, Wanita berpakaian ungu telah membantu keluarga Wang menghadapi para itu. Bagaimana mungkin Siang Kian Kan tidak memperhatikan kemunculan orang seperti itu? Sayangnya, wanita ini selalu berkerudung, dan keberadaannya semakin misterius. Faktanya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat penampilan aslinya. Hal ini membuat siang kian kan merasa sangat disayangkan. Namun, intuisi memberitahu siang kian kan bahwa dia adalah Zilan. Gaun ungu ikonik itu, dari informasi yang dia kumpulkan, semuanya mengarah pada Zilan. Itulah sebabnya siang kian kan memberitahu Wang Chen tentang hal ini saat ini, karena siang kian kan sangat jelas bahwa Wang Chen juga sangat prihatin dengan keberadaan Zilan. Apakah begitu? Jika itu masalahnya, tidak ada yang melihat wajahnya. Mendengarkan perkenalan siang kian kan, Wang Chen mengerutkan kening, Zilan. Apakah itu benar-benar dia? Namun, bahkan siang kian kan tidak memperoleh informasi konkret apapun. Semua ini hanyalah tebakannya: kekuatan Zilan, dan kekuatan Zilan itulah yang membuat Wang Chen paling curiga. Menurut siang kian kan, wanita berpakaian ungu yang muncul mungkin tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Namun, kekuatan pertarungannya pasti telah mencapai level Matahari Murni. Zilan bahkan belum melangkah ke level kekuatan ilahi. Perbedaan keduanya terlalu besar. Hanya dalam dua tahun yang singkat, bagaimana Zilan bisa membuat lompatan sebesar itu? Bahkan Wang Chen saat itu sepertinya belum mampu melakukan semua ini, tapi yang lebih diketahui Wang Chen adalah ada terlalu banyak peluang untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimana dengan Zilan? Dari segi kekuatan, orang itu sepertinya bukan Zilan, ada hal lain yang juga membuat Wang Chen curiga. "KR, benar sekali, itu adalah KR Kota Laut Hitam Hancur, dan KR tidak ditemukan." Akhirnya, ada kabar bahwa KR juga dibawa pergi oleh Yang Mulia Laut Selatan. Kalau begitu, KR pasti bersama Zilan. Tapi, kenapa hanya wanita misterius berpakaian ungu yang muncul, tapi tidak ada tanda-tanda KR? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah. Ya, ada perbedaan besar dalam kekuatan, tapi aku terus merasa bahwa dia adalah Zilan. Tapi, jika itu Zilan, dia harusnya kembali. Setidaknya, dia akan muncul hari ini, tetapi siang kian kan juga mengerutkan kening. Ini juga yang membuat Siang Kian Kan bingung. Sayangnya keberadaan wanita berpakaian ungu itu terlalu aneh. Meskipun keluarga Wang telah mengerahkan penjaga rahasianya, mereka tidak menerima kabar apapun. Ada beberapa kali mereka hendak mengejar wanita berpakaian ungu itu, tapi petunjuknya terputus. Seolah-olah ada kekuatan yang kuat dan misterius di balik wanita berpakaian ungu itu. Kekuatan itu menutupi segala sesuatu tentang wanita berpakaian ungu. Hal ini membuat Siang Kian Kan khawatir. Jika dia bukan Zilan, mungkin tidak apa-apa. Jika itu adalah Silan, lalu apa sebenarnya yang terjadi pada Silan? 2353. Silan, mungkin. Mendengar kata-kata Siang Kian Kan, Wang Chen juga terdiam saat ini. Silan. Mungkin sosok yang dibicarakan Siang Kian Kan sebenarnya adalah Silan. Namun apa yang terjadi pada Silan? Hal ini membuat hati Wang Chen menegang. Dia ingat kapan terakhir kali dia melihat Silan. Saat itu, Yang Mulia Laut Selatan muncul bersama Silan. Namun, Zilan sepertinya telah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Apa yang telah dia lakukan pada tubuh Valet? Yang lebih membingungkan Wang Chen adalah jika tidak ada yang salah, yang mulia Laut Selatan harus memasuki medan perang tertinggi. Namun, jika dia memasuki Paramon Battlefield, kemana Zilan akan pergi? Atau mungkinkah yang mulia Laut Selatan belum memasuki medan perang tertinggi sama sekali? Lalu metode apa yang dia gunakan untuk tinggal di benua langit yang mendalam? Wang Chen dipenuhi keraguan dan kekhawatiran. Yang paling dia khawatirkan adalah Yang Mulia Laut Selatan telah melakukan sesuatu pada Zilan. Jika itu masalahnya, maka itu akan merepotkan. Brengsek. Mendengar kata-kata Wang Chen, Siang Qian kan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Saya akan menyelidiki masalah ini sesegera mungkin. Selama dia masih berada di benua langit yang mendalam, saya akan menggunakan segala cara untuk menggalinya. Menarik napas dalam-dalam, Siang Qian kan berkata dengan suara rendah. Oh benar, tentang serangan balik kita. Kemudian, seolah mengingat sesuatu, Siang Kian kan mengubah topik pembicaraan. Zilan, topik ini terlalu berat. Sekarang, masalah yang paling mendesak bagi keluarga Wang tidak diragukan lagi adalah melakukan serangan balik. Wang Chen telah mengungkapkan garis keturunannya. Keluarga Wang sekarang telah direorganisasi. Keluarga Teng, keluarga San. Sudah waktunya bagi mereka untuk menyelesaikan masalah. Memikirkan hal ini, Siang Kian kan menyipitkan matanya. Kamu akan mengatur masalah ini. Mendengar perkataan Siang Kian Kan, Wang Chen berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut. Baiklah, saya akan siap dalam tujuh hari. Mendengar perkataan Wang Chen, Siang Kian Kan tersenyum dingin. Sudah waktunya untuk melakukan serangan balik. Kali ini, Wang Chen, Matman, dan yang lainnya bukanlah satu-satunya yang berpikir demikian. Siang Kian Kan juga berpikir demikian. Waktunya telah tiba, waktunya telah tiba. Sudah waktunya bagi keluarga Teng dan keluarga Zan untuk menanggung akibatnya. Seberapa besar tekanan yang dialami keluarga Wang selama setahun terakhir? Hati siang kiankan berdarah saat memikirkan kerugian keluarga Wang. Bagi orang seperti dia yang mencintai uang sama seperti nyawanya, kehilangan seperti itu merupakan pukulan besar baginya. Setelah bertahan selama satu tahun penuh, dia akan mendapatkan semuanya kembali dengan penuh minat. Hehe, he, saatnya langit berubah. Selalu ada beberapa orang yang tidak mengetahui kehidupan dari kematian, selalu mengamati keluarga uang kami. Keluarga Teng, keluarga San, saatnya Anda melunasi hutang Anda. Saya jamin kali ini, saya akan membuat Anda sangat menderita hingga Anda berharap mati. Setelah Wang Chen meninggalkan aula, Siang Kan berdiri sendirian di aula, bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, Siang Kan seperti ular berbisa yang menunggu untuk menyerang, dingin, licik, dan berbahaya. Ya Tuhan, keluarga Wang, benar-benar menang. Bagaimana ini mungkin? Keluarga Teng, keluarga San, dan keluarga Han, semuanya hilang. Apa yang sedang terjadi? Saya mendengar bahwa Wang Chen kembali. Saat matahari pagi menyinari Zhao Liang, seluruh benua langit yang mendalam menjadi gempar. Di bawah langit malam, berita tentang pertempuran di luar kota kekaisaran menyapu seluruh benua langit yang mendalam seperti embusan angin. Wang Chen kembali, keluarga Wang menang, keluarga Teng dan keluarga Zandi dimusnahkan sepenuhnya. Berita ini seperti sambaran petir, menabrak benua langit yang mendalam. Ekspresi semua orang berubah. Garis keturunan Dewa Sejati. Saya tidak percaya warisan Dewa Sejati benar-benar muncul. Garis keturunan bela diri Dewa, warisan Dewa Sejati. Wang Chen, dia sebenarnya setelah keributan, lebih banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Wang Chen. Pemuda yang seperti matahari di langit, pemimpin keluarga Wang, inti dari keluarga Wang, keajaiban yang menentang surga ini, setiap kali dia muncul, dia sepertinya membawa kejutan. Tanpa diragukan lagi, kejutan yang dia bawa kali ini terlalu kuat, bahkan menutupi berita kekalahan keluarga Teng dan keluarga San. Ya Tuhan, tidak ada seorang pun di benua langit yang mendalam yang tidak mengetahui nama ini. Kemuliaan masa lalu, keyakinan masa lalu, seolah-olah kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bagian terdalam pikiran setiap orang. Warisan dewa sejati yang telah hilang sejak zaman kuno telah muncul. Berapa kali warisan dewa sejati muncul kali ini? Setidaknya, dalam sejarah panjang, ada lebih dari satu orang seperti itu. Wang Chen bukanlah yang pertama. Sebelumnya, dalam informasi yang ditinggalkan, orang-orang dapat melihat bahwa warisan dewa sejati telah muncul setidaknya tiga kali. Orang-orang ini adalah kebanggaan surga pada generasi mereka. Namun, yang terbaru adalah sesuatu yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Sekarang, setelah ribuan tahun, kemuliaan Tuhan yang sejati telah muncul kembali. Hal ini tidak diragukan lagi akan membawa perubahan yang menggemparkan di seluruh benua langit yang mendalam. Apalagi saat identitas ini muncul di Wang Chen. Seketika, seluruh benua langit yang mendalam menjadi gempar. Kali ini, keluarga Teng dan keluarga San akan tampil bagus. Haha iya, keluarga Teng, keluarga San. Mereka telah melakukan banyak hal pada keluarga Wang. Sekarang, Wang Chen telah kembali. Dia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Saya khawatir perang tidak dapat dihindari. Setelah keributan itu, dengan sangat cepat orang-orang mulai menghela nafas. Perang akan segera tiba, dan sepertinya kekacauan di benua langit yang mendalam belum berakhir. Mungkinkah hal ini akan menyebabkan wabah terakhir? Seluruh benua langit yang mendalam sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada keluarga Wang kali ini. Orang yang paling mereka khawatirkan tidak diragukan lagi adalah Wang Chen. Kebanggaan surga ini, keturunan dewa sejati. Brengsek, keluarga Wang, Wang Chen. Sementara seluruh benua langit yang mendalam sedang gempar, keluarga Teng terdiam. Tawa ceria di masa lalu telah hilang. Saat ini, suasana di keluarga Teng sangat suram. Wang Chen telah kembali, dan keluarga Teng telah dimusnahkan sepenuhnya. Ini merupakan tamparan keras bagi keluarga Teng. Mereka tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi juga kehilangan muka. Teng Li telah dimusnahkan, tiga ahli matahari murni telah dimusnahkan, dan puluhan prajurit telah dimusnahkan. Kerugian seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi keluarga Teng. Meskipun mereka telah bertarung melawan Wang Chen selama bertahun-tahun, meskipun Lin Zan sangat kuat, mereka tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Kali ini, keluarga Teng telah kehilangan begitu banyak elit dalam satu malam. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka. Terutama Teng Li. Dia jelas merupakan salah satu elit teratas di keluarga Teng. Dia mati begitu saja. Hal ini membuat banyak orang di Keluarga Teng merasa langit seperti runtuh. Kekalahan telak seperti ini membuat Keluarga Teng kehilangan muka. Keluarga Teng belum pernah menderita kerugian sebesar ini sebelumnya, dan kini Wang Chen telah membuat Keluarga Teng kehilangan muka lagi dan lagi. Pada saat ini, ekspresi anggota inti Keluarga Teng di aula utama sangat jelek. Kali ini, kekalahan kita, suasana suram berlangsung selama waktu yang tidak diketahui. Seorang pria paruh baya mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Kerugian itu benar." Saat berbicara tentang kerugian, wajah semua orang menjadi lebih serius. Dalam satu malam, empat ahli matahari murni telah jatuh. Ditambah kerugian yang ditimbulkan oleh keluarga Wang kepada keluarga Teng, berapa banyak ahli yang hilang dari keluarga Teng. Tadi malam, keluarga Teng kehilangan lebih dari sepertiga sisa pembudidaya kuat keluarga Teng. Dengan kata lain, keluarga Teng kehilangan lengannya. Meski kami menderita kerugian, keluarga Teng tidak takut. Namun, Wang Chen sebenarnya menunjukkan warisan dewa sejati. Dalam suasana suram, suara lain terdengar. Bajingan! Sebelum suara ini selesai berbicara, teriakan marah terdengar. Ledakan saat berikutnya, ledakan teredam terdengar. Sebuah meja kayu yang berat telah hancur berkeping-keping. Wajah pemimpin keluarga Teng berubah pucat. Sekelompok sampah, lelaki tua itu dengan dingin menatap semua orang yang hadir dan mendengus dengan ekspresi tidak ramah. Itu benar, banyak sampah. Pada saat ini, hati lelaki tua itu dipenuhi kegilaan dan kemarahan. Warisan Tuhan yang sejati, tentu saja dia tahu apa yang diwakili oleh identitas ini. Dia juga tahu pukulan macam apa yang akan ditimbulkan oleh identitas ini terhadap keluarga Teng. Identitas Wang Chen adalah bencana bagi keluarga Teng. Ini akan menjadi bencana yang lebih besar daripada kehilangan empat ahli matahari murni. Identitas ini mungkin cukup untuk membuat keluarga Teng terjerumus ke dalam kondisi yang tidak dapat dipulihkan. Memikirkan hal ini, wajah lelaki tua itu menjadi semakin jelek. Banyak sampah, semuanya sampah, terutama Teng Li. Dia pantas mati. Dengan identitas Wang Chen, Tang Li telah bertarung dengan Wang Chen berkali-kali, tapi dia tidak menyadarinya. Jika ini bukan kematian, lalu apa itu? Dia bahkan telah membawa bencana yang tak terbayangkan bagi keluarga Tang. Besiaplah menghadapi badai, saya ingin Wang Chen mati. Setelah ekspresinya berubah, pemimpin keluarga Tang mendengus dingin. Badai, benar, dia tahu badai akan datang. Tidak mungkin Wang Chen membiarkan ini terjadi. Dan keluarga Tang juga tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Pada titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu dengan dingin menatap semua orang yang hadir dan pergi. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan; mereka hanya perlu bersiap menghadapi badai. Keluarga Wang mungkin baik-baik saja. Pada saat ini, yang paling mengkhawatirkan lelaki tua itu adalah orang-orang itu, orang-orang tua yang belum pernah muncul dalam kegelapan. Identitas Wang Chen seperti batu besar yang jatuh ke danau yang tenang itu pasti akan menimbulkan gelombang besar. Orang-orang tua yang belum pernah muncul itu mungkin tidak mampu menahan kesepian lagi. Adapun orang-orang yang memandang keluarga Teng dengan iri, mereka mungkin sudah menari dengan gembira dan diam-diam merencanakan sesuatu. Memikirkan hal ini, tetua keluarga Teng menarik napas dalam-dalam. Dia menatap ke langit dengan ekspresi serius. Badai datang, ini lebih intens dari sebelumnya. Mungkin keluarga Teng sedang menghadapi krisis terbesar dalam sejarah. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, mata lelaki tua itu mulai melayang. Dia tahu bahwa krisis yang akan dihadapi keluarga Teng lebih mengerikan dari yang dibayangkan siapapun. Badai akan datang. Badai ini akan sangat mengerikan. 2354. Pada hari ini, langit di atas keluarga Teng diselimuti lapisan awan gelap yang tebal. Rasa tidak nyaman menyelimuti seluruh keluarga. Badai sedang terjadi. Semua orang bisa merasakan tanda-tanda bahaya. Di benua Tiansuan yang kacau ini, bukan hanya keluarga Teng yang merasakan hal ini. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga San. Saat ini, suasana di keluarga San sangat suram. Berita datang dari garis depan, keluarga Wang menang. Berita ini tidak diragukan lagi menyebabkan keluarga San terjerumus ke dasar lembah. Pada saat ini, semua orang di aula besar keluarga San memasang ekspresi jelek. Bajingan Wang Chen, saya tidak menyangka dia akan kembali. Di aula besar, tetua keluarga San memasang ekspresi tidak ramah. Kembalinya Wang Chen adalah alasan paling langsung atas kekalahan mereka. Kali ini, Keluarga Zan telah berinvestasi banyak untuk memusnahkan keluarga Wang. Namun, hasil akhirnya mereka gagal lagi. Kali ini, kerugian keluarga Zan tidak kalah dengan kerugian keluarga Teng. Ditambah dengan kerugian yang mereka derita di tangan keluarga Wang, semua orang di keluarga Zan berada di ambang kehancuran. Sebuah keluarga dari perbatasan utara benar-benar memaksa mereka mengalami situasi seperti itu. Bagaimana keluarga Zan bisa merasa nyaman? Garis keturunan dewa sejati, aku tidak menyangka mutiara dewa bela diri ada bersama bajingan ini. Dalam suasana suram, seorang pria parubaya berkata dengan ekspresi seram, "Mutiara Dewa bela diri, benar sekali! Dia mengubah topik menjadi mutiara dewa bela diri. Berapa tahun keluarga Zan mencari mutiara dewa bela diri? Siapa sangka hal itu terjadi pada Wang Chen?" Mendengar perkataan pria parubaya itu, semua orang terdiam. Garis darah dewa sejati, apa arti dari munculnya warisan ini? Semua orang di keluarga Zan tahu betul. Garis keturunan ini selalu menyusahkan hati keluarga Zan. Keberadaan garis keturunan ini akan menyebabkan keluarga Zan dipakukan pada loh batu yang memalukan. Pengkhianatan membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Semua rumor ini akan diakui oleh semua orang. Krisis yang dihadapi keluarga Zan jauh lebih besar daripada krisis yang dihadapi keluarga Teng. Saat ini, semua orang bisa mencium bahayanya. Wang Chen, garis keturunan dewa sejati Mutiara Dewa Bela, diri bajingan di tengah keheningan, lelaki tua yang memimpin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia menatap dingin ke semua orang yang hadir. Keluarga Wang, keluarga Wang seharusnya tidak membiarkan bajingan ini hidup. Orang tua yang memimpin tampak galak. Benar, dia memikirkan keluarga Wang di perbatasan utara. Beberapa dekade yang lalu, mereka menyerang keluarga Wang dan menghancurkan keluarga Wang. Bukankah itu semua demi mutiara bela diri ilahi? Keluarga Zan berada dalam masalah dan membutuhkan bantuan mutiara bela diri ilahi. Keluarga Wang telah hancur, namun pada akhirnya, siapa yang mengira Wang Chen dan Wang Yan akan melarikan diri. Yang paling penting, Wang Chen dan Wang Yan telah melarikan diri dengan Divine Martial Pearl. Mungkin sejak saat itu dan seterusnya, mereka ditakdirkan untuk menanam benih kehancuran bagi keluarga Zan. Namun sekarang, benih kehancuran ini telah tumbuh sepenuhnya dan bahaya mengancam mereka. Hal ini membuat lelaki tua itu sulit bernapas. Wang Chen harus mati jika tidak, keluarga Zan akan berada dalam bahaya. Orang tua dari keluarga Zan berkata dengan suara yang dalam, "Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Wang Chen harus mati." Jika tidak, keluarga Zan akan hancur. Hubungi keluarga Teng, aliansi pembunuhan surga, dan Gunung Sainte saat memikirkan hal ini. Lelaki tua yang memimpin melirik semua orang yang hadir dan berkata tanpa ekspresi, "Ketika bahaya datang, tidak ada yang bisa menghindarinya." Keluarga Zan adalah orang pertama yang terkena dampaknya, tapi bagaimana dengan keluarga Teng? Apakah mereka ingin menghindarinya? Itu tidak mungkin. Keluarga Teng dan keluarga Zan akan menghadapi bahaya yang tak ada habisnya dan aliansi pembunuhan surga dan Gunung Sainte. Terutama Gunung Sainte, apakah mereka ingin menghindarinya? Itu juga tidak mungkin. Saat ini, mereka harus bekerja sama. Selama mereka bekerja sama, apa yang bisa dilakukan Wang Chen? Masih ada peluang. Pria tua dari keluarga San memiliki tatapan tajam di matanya. Dia tidak akan membiarkan Wang Chen membalikkan keadaan. Unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Wang Chen dan keluarga Wang ingin menghancurkan keluarga San. Mereka tidak mempunyai kemampuan itu. Setelah lelaki tua itu menyelesaikan kata-katanya, semua orang segera mulai bergerak. Waktunya sempit, dan bahayanya semakin dekat. Tekanan yang sangat besar membuat tidak ada yang berani gegabuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Teng dan keluarga Zan berada dalam kekacauan, dan keluarga Han hari ini, keluarga Han sangat suram. Faktanya, saat ini semua orang di keluarga Han memiliki wajah pucat. Saat mereka menerima berita tersebut, keluarga Han merasa hari kiamat akan datang. Meskipun keluarga Han kuat, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan keluarga Zan dan Teng? Jika keluarga Zan dan Teng tidak bisa menghadapi keluarga Wang, bagaimana dengan keluarga Han? Kali ini, semua orang di keluarga Han tahu betul pilihan apa yang diambil keluarga Han. Jika keluarga Wang dihancurkan, tentu saja keluarga Han akan menerima imbalan yang besar. Tapi sekarang, keluarga Wang tidak hancur. Mereka melawan dengan sengit dan meraih kemenangan besar. Ketika Wang Chen kembali, dia bahkan memperlihatkan warisan Dewa Sejati. Dalam keadaan seperti itu, badai akan datang. Bisakah keluarga Han menghindari badai ini? Dalam sekejap, semua orang di keluarga Han merasa seolah langit telah runtuh. Bagi keluarga Han, ini adalah bencana. Sebuah bencana besar. Sialan, di mana Han Tianyi dan Han Yuxuan. Di aula besar, leluhur tua keluarga Han dengan dingin mengamati semua orang yang hadir dengan wajah tidak ramah. Han Tianyi dan Han Yuxuan. Saat kedua nama ini disebutkan, leluhur tua keluarga Han mengertakkan gigi. Kedua bajingan inilah yang menghancurkan segalanya. Semua orang di benua langit yang mendalam tahu tentang berita yang datang dari garis depan, bukan? Han Tianyi dan Han Yuxuan dari keluarga Han adalah dua orang yang berbalik melawan mereka pada saat yang paling genting. Mereka berdiri di sisi keluarga Wang. Mereka sebenarnya telah menyerang keluarga Teng dan keluarga San. Jika kemenangan keluarga Wang adalah sebuah bencana, maka tindakan Han Yuxuan dan Han Tianyi telah mendorong keluarga Han ke pusat bencana ini, menyebabkan mereka jatuh ke dalam keadaan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Keluarga Han harus menanggung kemarahan keluarga Wang. Adapun keluarga Zan dan keluarga Teng. Karena Han Tianyi dan Han Yuxuan, keluarga Han mungkin harus menanggung kemarahan keluarga Zan dan keluarga Teng. Tidak dapat maju atau mundur, bahaya mengintai di mana-mana. Inilah situasi keluarga Han saat ini. Memikirkan hal ini, wajah semua orang di keluarga Han menjadi jelek. Dasar orang malang yang tidak tahu berterima kasih. Huff, Han Yuxuan, kamu bajingan. Jika bukan karena keluarga Han kita, akankah dia mendapatkan kejayaannya saat ini? Jika bukan karena keluarga Han kita, dia hanya akan menjadi orang barbar perbatasan utara yang tercela. Sekarang, dia berani memperlakukan keluarga Han kita seperti ini. Itu benar, Han Yuxuan adalah orang malang yang tidak tahu berterima kasih. Kita seharusnya tidak mempercayai Han Yuxuan. Huff, jangan lupa, keluarga Han berhutang budi kepada keluarga Wang saat itu. Setelah keluarga Wang perbatasan utara dihancurkan, mereka menindas keturunan keluarga Wang, dan bahkan bercerai. Apalagi yang tidak mereka lakukan. Orang ini memiliki tulang pemberontak di tubuhnya. Orang malang yang tidak tahu berterima kasih. Saat itu, dia bisa saja tidak berperasaan terhadap Wang Chen, dan sekarang dia bisa tidak berperasaan terhadap keluarga Han kita. Huff, kalau bukan karena dia, kita tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dan Han Tianyi itu, bagaimana keluarga Han kita memperlakukannya? Mengapa dia berbalik melawan kita sekarang? Kali ini, setelah hening beberapa saat, Aula menjadi gempar. Han Yuxuan, Han Tianyi, keduanya menjadi topik diskusi. Semua orang di tempat kejadian mengatupkan gigi seolah-olah merekalah pelakunya. Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Namun segera, setelah kecaman keras, seseorang bertanya dengan cemas. Tidak peduli seberapa besar mereka membenci Han Yuxuan dan Han Tianyi, itu tidak ada gunanya sekarang. Bagi keluarga Han, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menghadapi badai yang akan datang. Adapun Han Yuxuan dan Han Tianyi, tentu saja mereka tidak bisa melupakan hutang ini. Keluarga Han akan mengingat ini terlebih dahulu. Hanya ketika keluarga Han Aman, barulah mereka bisa menyelesaikan semuanya. Kirim orang ke keluarga Teng dan San, minta perdamaian, minta maaf, ganti rugi. Setelah hening beberapa saat, leluhur keluarga Han mengatupkan giginya dan berkata, "Keluarga Wang, tidak mungkin mereka bisa memihak mereka. Tindakan keluarga Han membuat mereka tidak punya ruang untuk bermanuver. Ditambah lagi, keluarga Wang telah membunuh dua leluhur keluarga Han. Hal ini menyulitkan mereka untuk memiliki hubungan apapun dengan keluarga Wang." Ditambah lagi, bagaimana mungkin orang-orang di benua Tian tidak mengetahui seperti apa keluarga Wang? Keluarga Wang sangat pendendam. Sekarang keluarga Han telah melakukan hal seperti itu pada keluarga Wang, tidak ada ruang untuk bermanuver. Jadi bagaimana jika Han Yuxuan dan Han Tianyi berdiri di pihak keluarga Wang? Tidak ada artinya dalam hal itu. Keluarga Wang tidak akan membiarkan keluarga Han pergi. Sekarang, keluarga Han hanya bisa memilih keluarga Teng dan San. Mereka bisa binasa atau bergabung dengan keluarga Teng dan San untuk melawan. Jelas sekali, pilihan terakhir adalah pilihan yang paling bijaksana. Minta maaf, ganti rugi, minta perdamaian. Mereka masih memiliki ruang untuk bermanuver melawan keluarga Teng dan San. Keluarga Teng dan San membutuhkan lebih banyak sekutu. Keluarga Han memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu sekutu mereka. Karena itu, nenek moyang keluarga Han mengambil keputusan yang begitu menentukan. "Oh, benar," beritahu benua Tian Xuan bahwa Han Yuxuan dan Han Tianyi bukan lagi bagian dari keluarga Han. Siapapun dari keluarga Han saya yang bertemu dengan dua orang ini dapat membunuh mereka. Kemudian, leluhur keluarga Han berkata dengan suara rendah. Minta perdamaian, minta maaf, dan ungkapkan pendiriannya. Serangan dua cabang. Nenek moyang keluarga Han perlahan-lahan menjadi tenang. Saat nenek moyang keluarga Han berbicara, semua orang terdiam. Segera, setelah serangkaian pengaturan, keluarga Han mulai bekerja. Saat ini, keluarga Han kembali sibuk. Namun, pekerjaan seperti ini sepertinya agak berat. Keluarga Teng, keluarga Zan, keluarga Han. Pada hari ini, benua Tiansuan sedang gempar. Pada hari ini, langit di atas tiga keluarga besar tertutup awan gelap. Angin dan hujan akan datang. Kini, ketiga keluarga tersebut melakukan perlawanan dan serangan balik terakhir mereka. 2355. Umumkan kepada dunia. Tiga hari kemudian, benua langit yang mendalam sekali lagi menjadi gila. Kemunculan pengumuman tersebut menimbulkan keributan. Benar sekali, umumkan kepada dunia. Tiga hari setelah perang berakhir, keluarga Wang mulai mengambil tindakan. Berdasarkan rencana siang kian kan, ketika orang-orang bangun pada suatu pagi, mereka menemukan ada dokumen yang mengumumkan hal ini kepada dunia di jalanan. Di setiap kota di sembilan prefektur di benua langit yang mendalam, pengumuman yang sama muncul. Bahkan perbatasan selatan, perbatasan utara, perbatasan timur, dan perbatasan barat telah mengeluarkan pengumuman serupa. Keluarga Wang telah membiarkan seluruh benua langit yang mendalam mengetahui kemarahan mereka, dan juga telah membiarkan seluruh benua langit yang mendalam mengetahui kegilaan mereka. Deklarasi Perang Ini adalah deklarasi perang. Keluarga Wang menyatakan perang terhadap keluarga Zan dan keluarga Teng. Saat mereka melihat pengumuman itu, benua langit yang mendalam menjadi gila. Kali ini, keluarga Wang serius. Cek cek cek, keluarga Teng, keluarga Zan. He he, ini akan menarik. Menggunakan identitas warisan dewa sejati untuk mengutuk keluarga San dan keluarga Teng. Sepertinya keluarga Wang akan membalas. Deklarasi perang, keluarga Wang telah menyatakan perang. Kali ini, perang lain akan terjadi. Sepertinya keluarga Wang ingin mengakhiri perang ini sebelum medan perang ditutup sepenuhnya. Untuk sesaat, benua langit yang mendalam sedang gempar. Pada hari ini, seluruh benua langit yang mendalam sedang gempar. Keluarga Wang telah menyatakan perang. Saat benua langit yang mendalam sedang gempar, banyak ahli keluar dari banyak tempat di benua langit yang mendalam. Orang-orang ini sedang menonton pertunjukan yang bagus atau menyombongkan diri. Tentu saja, ada orang-orang dengan sikap berbeda. Keluarga San meninggalkan kejayaan mereka sebelumnya, kembalinya warisan dewa sejati, saatnya membuat keluarga ini lenyap. Di perbatasan selatan, seorang pria tegap berdiri di tengah gurun dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengalihkan pandangannya ke benua langit yang mendalam. Aku harus pergi dan melihatnya. Sesaat kemudian, sosok pria itu melintas dan menghilang di tempat. Keluarga Wang telah menyatakan perang. Hehe, menarik. Kembalinya warisan dewa sejati akan mengubah dunia ini. Di ladang es utara, seorang lelaki tua mengelus janggut panjangnya dan memperlihatkan senyuman. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju. Setiap langkah yang diambil lelaki tua itu sangatlah aneh. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak 10 juta meter. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu menghilang dari dunia. Bukankah dia sedang menuju ke arah benua tengah? Dewa sejati telah kembali dalam kemuliaan dan iman telah muncul kembali. Saatnya saya berkontribusi. Sebelum medan perang ini ditutup, singkirkan semua kejahatan. Para ahli keluar dari sembilan negara satu demi satu. Itu benar, di bawah suara-suara yang berbeda ini, ada lebih banyak orang yang memilih untuk menuju benua langit yang mendalam. Meskipun sudah lebih dari satu juta tahun sejak era besar itu, kemuliaan dewa sejati telah lama dilupakan oleh banyak orang. Namun, selalu ada sebagian orang yang masih fanatik. Kemuliaan masa lalu dan keimanan yang diwariskan tidak dilupakan oleh orang-orang ini. Mereka sedang menunggu. Terlebih lagi, sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli yang selamat dari era kuno dan era tengah. Mereka tertidur sampai sekarang hanya karena keyakinan ini. Mereka menunggu glory muncul kembali. Mereka sedang menunggu dewa sejati kembali. Kini, meski dewa sejati belum kembali, warisan dewa sejati telah muncul sekali lagi. Wang Chen, pewaris dewa sejati, mewakili kehendak dewa sejati. Adapun keluarga Zan dan keluarga Teng, orang-orang ini sudah lama mendengarnya dan sudah merasa tidak puas. Namun, mereka tidak mengambil tindakan. Sekarang, waktunya telah tiba. Keluarga Wang memberontak dan semua pahlawan merespons. Pada hari ini, benua langit yang mendalam berada dalam kekacauan. Pada hari ini, banyak ahli yang langsung menuju ke benua tengah. Bahkan ada beberapa yang langsung menuju keluarga Wang. Dengan deklarasi ini, keluarga Wang mengambil langkah pertama dalam serangan balik mereka. Dengan deklarasi ini, keluarga Wang menyelesaikan langkah pertama mereka dalam serangan balik. Dengan deklarasi ini, keluarga Wang menyelesaikan langkah pertama mereka dalam serangan balik. Bagaimana situasinya? Di bawah langit malam, saat mempelajari keluarga Wang, siang kian kan memandang Sun Yifan dan bergumam, "Saat ini, di bawah cahaya lilin, ekspresi siang kian kan sedikit aneh. Dia menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi puas, namun ada jejak niat membunuh di matanya. Sepertinya rencananya berhasil. Saat ini, benua langit yang mendalam tidak akan damai. Banyak orang tua muncul." Melihat siang kian kan, Sun Yifan tersenyum. Senyuman itu perlahan menjadi cerah di bawah cahaya lilin. Sungguh indah, siang kian kan, dan Sun Yifan sudah terlalu lama menunggu hari ini. Hari ini, mereka akhirnya mengambil langkah pertama. Fajar kemenangan telah tiba. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Hehe, orang-orang tua sudah muncul, sangat bagus. Mendengar perkataan Sun Yifan, siang kian kan pun menampakkan senyuman cemerlang. Langkah pertama telah diambil, segera darah akan mewarnai tanah ini menjadi merah. Lemak di wajah Siang Kian Kan, saat ini, sedikit bergetar. Itu adalah tanda kegembiraan. Bagaimana kabar keluarga Teng dan keluarga San? Siang Kian Kan terus bertanya. Keluarga Teng dan keluarga San telah bergabung. Saya mendengar bahwa mereka menghubungi Heaven Murder Alliance. Ada juga Gunung Sainte. Berbicara tentang keluarga Teng dan keluarga San, ekspresi Sun Yifan menjadi serius. Aliansi Pembunuhan Surga, Gunung Sainte, hehe. Mendengar perkataan Sun Yifan, Siang Kian Kan tertawa dingin. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajahnya saat ini. Benar sekali, jika keluarga Teng dan keluarga Zan benar-benar bergabung dengan Gunung Sainte dan aliansi pembunuhan surga, posisi mereka akan tetap stabil seperti Gunung Tai. Bahkan jika keluarga Wang ingin membalas dendam, itu hampir mustahil. Gunung Sainte masih kuat, bahkan jika para ahli sejati dari generasi tua memasuki medan perang tertinggi, posisi Gunung Sainte masih tak tergoyahkan. Gunung Sainte masih bisa memanggil ratusan orang dengan satu panggilan. Meski terlalu banyak hal negatif yang terjadi di masa lalu, namun Gunung Sainte tetap tidak bisa dianggap remeh. Apalagi setelah tahun sunyi dan aksi rahasia ini, Gunung Sainte masih mampu mengendalikan benua langit yang mendalam. Selama Gunung Sainte menonjol, mustahil bagi keluarga Wang untuk benar-benar menghancurkan keluarga Teng dan keluarga San. Terlebih lagi, masih ada aliansi pembunuhan surga. Kekuatan aliansi pembunuhan surga tidak kalah dengan kekuatan Gunung Sainte. Kedua raksasa ini mengendalikan jalur kehidupan dunia ini. Mungkin banyak orang yang khawatir dengan kedua kekuatan ini, tapi siang kian kan tidak peduli. Mereka tidak akan berani, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Siang kian kan menyipitkan matanya saat dia berbicara perlahan. Dia memandang Sun Yifan dan menunjukkan senyuman geli. Gunung Sainte mungkin tidak berani, tapi aliansi pembunuhan surga melihat ekspresi tenang siang kian kan. Sun Yifan hanya bisa menghela nafas. Apa yang terpikirkan oleh siang kian kan juga terpikirkan oleh Sun Yifan. Benar sekali, seperti yang dikatakan siang kian kan, Gunung Sainte tidak akan berani. Kali ini mereka tidak berani tampil menonjol untuk membantu keluarga Teng dan keluarga San. Setidaknya mereka tidak berani terang-terangan. Jika Wang Chen tidak memperlihatkan warisan dewa sejati, Gunung Sainte tentu saja tidak akan membiarkan keluarga Wang melakukan apapun. Tapi sekarang Wang Chen menampilkan warisan dewa sejati dan mengumumkannya kepada dunia. Apa yang bisa dilakukan Gunung Sainte sekarang? Apa alasan keberadaan Gunung Sainte? Semua orang di benua langit yang mendalam mengetahui hal ini. Kehendak dewa sejati ini adalah Panji Gunung Sainte. Meski begitu, setelah bertahun-tahun, Gunung Sainte berangsur-angsur berubah, tapi spanduk ini tidak jatuh. Sebaliknya, hal itu menjadi semakin dipublikasikan. Saat ini, Gunung Sainte menonjol menentang Keluarga Wang. Bukankah itu berarti menamparkan wajah mereka sendiri? Selama orang-orang di Gunung Sainte tidak bodoh, mereka tidak akan berani melakukannya. Keluarga Teng dan keluarga Zan tidak mungkin mengandalkan Gunung Sainte. Rencana mereka ditakdirkan untuk gagal. Bahkan jika Gunung Sainte melakukan sesuatu dalam kegelapan, itu tidak masalah. Tindakan rahasia Gunung Suci tidak berarti apa-apa dalam skema besar. Tapi, Aliansi Pembunuhan Surga. Kita harus tahu bahwa alam iblis dan benua langit yang mendalam tidak pernah berhubungan baik. Saat itu, dewa iblis dan dewa sejati adalah sama. Sekarang identitas Wang Chen terungkap, apakah itu akan membuat Aliansi Pembunuhan Surga semakin bertekad? Inilah yang dikhawatirkan Sun Yifan. Aliansi Pembunuhan Surga, jangan khawatir, mereka tidak akan berani. Siang Kian Kan sangat tenang terhadap kekhawatiran Sun Yifan. Matanya berkedip, Siang Kian Kan berdiri dan meregangkan tubuh, Gunung Sainte tidak mengizinkan mereka memasuki benua langit yang mendalam, kan? Dengan senyuman aneh di wajahnya, Siang Kian Kan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu, oh, benar, ras iblis seharusnya tidak mencampuri urusan internal benua langit yang mendalam. Mereka akan sangat sibuk. Mata Siang Kiankan bersinar dan ekspresinya menjadi lebih aneh. Benar, bagaimana dengan keluarga Han? Siang Kian Kan mengerutkan kening saat memikirkan keluarga Han. Ceroboh, Sun Yifan berkata dengan dingin. Sangat bagus. Siang Kian Kan sepertinya sudah meramalkan semua ini. Ini yang mereka minta, bukan? Nada suara Siang Kian Kan berangsur-angsur menjadi lembut. Wang Chen, anak itu, berhati lembut. Hehe, he, Han Yuxuan, Han Yuxuan pantas mati saat itu. Hanya saja Wang Chen tidak mempedulikannya keluarga Han, sial, mereka datang mencarinya. Tapi Wang Chen, anak itu, memiliki terlalu banyak batasan. Dia tidak bisa bergerak. Sekarang keluarga Han melakukan ini, itu bagus. Karena mereka mengirim diri mereka ke sini, kita tidak perlu bersikap sopan. Biarkan mereka bergerak. Semakin besar pergerakan mereka, semakin baik. Nyalakan api untuk mereka, biarkan terbakar seluruhnya. Jika kita tidak membiarkan mereka menjadi gila, bagaimana kita membiarkan mereka mati? Siang Kian Kan berkata dengan lemah. Jantung Sun Yifan berdetak kencang saat mendengar kata-kata Siang Kiankan. Saat berikutnya, dia tersenyum pahit. Saya tahu. Aku akan membiarkan mereka menjadi gila. Oh, benar. Besok kami akan mengirimkan pengumuman agar Gunung Suci bergabung dengan barisan kami. Hehe, maun sainte. Mari kita lihat bagaimana tanggapan mereka. Juga, biarkan Clearstream Pavilion bekerja sama. Kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Yan Seng Yue adalah kunci keberhasilan atau kegagalan kita. Juga. Biarkan Jiang Chenyuan menghubungi dunia iblis dan mencoba mengalihkan perhatian aliansi pembunuhan surgawi. Menarik napas dalam-dalam, Siang Qiankan membuat beberapa pengaturan sekaligus. Langkah pertama serangan balik telah diambil. Saat ini, Siang Qiankan menempatkan bidak catur keduanya. Bangun momentum, tiup angin. Dia ingin mengguncang dunia sepenuhnya. Dia ingin orang-orang munafik itu tidak berkata apa-apa. Dia ingin orang-orang yang memiliki motif tersembunyi bekerja untuknya. Dia ingin orang-orang sembrono itu binasa dalam kegilaan mereka. 2.356. Sun Yifan meninggalkan ruang belajar. Meski memiliki banyak pertanyaan di benaknya, Sun Yifan tidak bertanya. Misalnya, apa hubungan antara Alam Iblis dan Clearflow Pavilion? Mengapa Clearflow Pavilion perlu bertindak untuk mengendalikan Sky Murder Alliance? Ini adalah pertanyaan terbesar. Namun, siang kian tidak mengatakannya, dan Sun Yifan tidak bertanya. Keduanya telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, jadi mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Hah! Siang, Kian kan hanya menghela nafas lega saat Sun Yifan meninggalkan ruang kerja. Keluarga Han Hehe he, menarik. Siang, Kian kan menyipitkan matanya dan menyeringai, "Akan selalu ada orang yang tidak mengetahui apa yang baik bagi dirinya dan mencari kematiannya sendiri. Keluarga Han bukanlah yang pertama, tapi mereka pasti bukan yang terakhir." Gunung Sainte, saya harap pilihan Anda bijaksana. Siang, Kian kan bergumam sambil melihat ke bulan di luar jendela. Dia terdiam lama, keluar. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, siang kian kan tiba-tiba berbicara ke langit malam yang kosong. Suara mendesing saat siang kian kan selesai berbicara, ada riak di angkasa, dan seorang pria berjubah hitam muncul diam-diam di depan siang kian kan. Dia sepertinya telah menyatu dengan langit malam, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Siang kian kan mungkin satu-satunya orang di seluruh keluarga Wang yang mengetahui keberadaannya. Ini adalah kartu truf terbesar siang kian kan. Bahkan Sun Yifan dan Wang Chen tidak mengetahui keberadaan pria berjubah hitam ini. Pria berjubah hitam ini bukanlah penjaga rahasia. Dia tidak sendirian. Pergi, pergi dan lakukan hal ini dengan baik. Saya ingin dunia ini tidak pernah damai lagi. Siang Kian Kan memandang pria berjubah hitam itu dengan serius sambil menyerahkan sebuah amplop. Mendengar perkataan Siang Kian Kan, pria berpakaian hitam itu mengangguk dan mengambil surat itu. Segera, dia sekali lagi menyatu dengan malam. Langit dan bumi kembali hening. Seolah-olah pria berjubah hitam itu tidak pernah muncul. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Ya Tuhan, ini, Keluarga Wang sebenarnya meminta Gunung Sainte untuk menyerang keluarga San. Keluarga San, garis keturunan palsu. Saat itu, mereka pengkhianat dan pengkhianat, membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Siapa sangka, bahwa mereka sebenarnya adalah keluarga seperti itu. Hehe, <tuh -tuh> keluarga Zan saat ini bukan lagi keluarga Zan di masa lalu. Tidak heran kekuatan keluarga Zan terus menurun selama ini. Jadi begitu. Ini akan menjadi menarik. Gunung Sainte. Haha, <tuh -tuh> <tuh -tuh> mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Wang, bukan? Benarkah begitu? Di dalam King City, di Gunung Tanpa Suara, cek 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 sekarang, apa yang akan dikatakan Gunung Sainte? Sepertinya Gunung Sainte memiliki hubungan baik dengan Keluarga Teng, tapi Gunung Sainte sepertinya adalah warisan dari Dewa Sejati. Pada pagi hari kedua, benua langit yang mendalam yang belum tenang sekali lagi menjadi gempar. Pengumuman Keluarga Wang mendorong gelombang ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah kemarin, Keluarga Wang melakukan langkah kedua. Empat hari yang lalu, pertempuran besar di luar kota raja menyebabkan benua langit yang mendalam mendidih. Serangan balik yang kuat dari keluarga Wang, kekalahan keluarga Teng dan keluarga San, menyebabkan seluruh benua langit yang mendalam menjadi gempar. Dan keributan ini masih belum mereda. Kemarin, keluarga Wang mengumumkan bahwa mereka akan menyerang keluarga San. Hal ini menyebabkan keributan lagi. Saat ini, ketinggiannya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gunung Sainte, raksasa ini, ditarik ke dalam pusaran air besar ini. Untuk sesaat, semua orang membicarakannya. Apalagi hubungan keluarga Wang dengan Gunung Sainte membuat banyak orang tak henti-hentinya berbicara. Kita harus tahu bahwa hubungan keluarga Wang dan Gunung Sainte tidak baik. Saat itu, ketika keluarga Teng dan keluarga Zan menindas keluarga Wang, peran yang dimainkan Gunung Sainte tidak terlalu terhormat. Itulah mengapa muncul pepatah bahwa kota raja berada di Gunung Tanpa Suara. Kemudian, Gunung Sainte menyerang keluarga Wang; mereka mengizinkan klan laut menyerang kota laut hitam. Hal ini menyebabkan hubungan kedua belah pihak mencapai titik beku. Apa yang terjadi setelah itu? Wang Chen memimpin anak buahnya ke kota suci, mencuri mutiara penolak air dari menara suci, dan kemudian melawan klan laut. Apa yang terjadi antara keluarga Wang dan Gunung Sainte tidak ada habisnya. Meski keluarga Teng dan keluarga Zan menyerang keluarga Wang dan keluarga Wang dalam bahaya, Gunung Sainte tetap diam. Apa arti diamnya Gunung Sainte? Semua orang tahu ini. Bagaimana jika Gunung Sainte tidak mengetahui tindakan keluarga Teng dan keluarga Zan? Itu jelas mustahil. Bagaimana jika Gunung Sainte keberatan? Itu bahkan lebih mustahil lagi. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Gunung Suci berperan dalam pengepungan keluarga Teng dan keluarga Zan terhadap keluarga Wang. Di satu sisi, dia mengizinkannya. Di sisi lain, berapa banyak anggota keluarga Teng dan keluarga Zan yang dibawa kembali dari Gunung Sainte. Semua ini adalah fondasi kekuatan keluarga Teng dan keluarga Zan. Gunung Sainte bahkan lebih kejam lagi ketika dia membawa kembali anggota keluarga Su. Apa hubungan antara keluarga Zhu dan keluarga Wang? Siapa di benua langit yang mendalam yang tidak tahu? Pada saat yang sama, aliansi pembunuhan surga berpartisipasi dalam pertempuran itu. Ini bukan lagi rahasia. Aliansi pembunuhan surga, ras iblis. Apakah Gunung Sainte benar-benar tidak tahu tentang orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran ini? Semua ini berarti Gunung Sainte membiarkan keluarga Wang dihancurkan. Banyak orang bahkan merasa jika bukan karena Linsan yang memaksa Gunung Sainte bersumpah tidak akan menyerang keluarga Wang dalam waktu satu tahun, Gunung Sainte secara pribadi akan menghancurkan keluarga Wang. Sayangnya, karena sumpah ini, Gunung Suci hanya bisa memilih untuk menyetujui dan membantu secara diam-diam. Sayangnya, keluarga Wang tidak hancur. Rencana Gunung Sainte gagal. Faktanya, bukan hanya rencana Gunung Sainte yang gagal. Ini setara dengan tamparan tak kasat mata terhadap Gunung Suci. Selain itu, Wang Chen menunjukkan warisan dewa sejati yang mendorong Gunung Sainte ke dalam situasi yang canggung. Gunung Sainte sudah tidak stabil, setidaknya di Gunung Sainte sudah terjadi keributan di seluruh benua langit yang mendalam. Entah berapa banyak mata orang yang tertuju pada Gunung Suci. Mount Sainte adalah organisasi yang memelihara kehendak dewa sejati atas nama warisan dewa sejati. Juga karena gelar dewa sejati, Gunung Sainte menjadi sangat benar. Selama ribuan tahun, Gunung Sainte menganggap dirinya seperti ini. Pelindung Gunung Sainte adalah pelindung benua langit yang mendalam, pelaksana kehendak Dewa Sejati. Bahkan ada rumor bahwa pelindung pertama Gunung Sainte adalah salah satu murid Dewa Sejati. Dalam keadaan seperti itu, dengan kembalinya warisan Dewa Sejati, haruskah Gunung Sainte melakukan sesuatu? Haruskah dia menyatakan pendiriannya? Semua orang menunggu Gunung Sainte berbicara. Sayangnya, Gunung Sainte mengecewakan mereka. Setelah beberapa hari, Gunung Sainte tetap sunyi, seolah-olah mereka bahkan tidak tahu bahwa Wang Chen telah kembali. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Wang Chen memiliki warisan dewa sejati. Hari ini, tindakan keluarga Wang adalah membuat Gunung Sainte mengutarakan pendiriannya. Bagaimana seharusnya Gunung Sainte mengatasi hal ini? Menanggapi Wang Chen, akui Wang Chen. Jika demikian, apakah mereka benar-benar akan membantu Wang Chen menangani keluarga Teng dan San? Kemungkinan ini tampaknya tidak tinggi. Namun, apakah mereka masih bisa menolak? Jika mereka melawan, maka topeng yang mereka kenakan selama bertahun-tahun akan terkoyak seluruhnya. Pada saat itu akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Karena itu, pada hari ini benua Suantian sangat gila. Oleh karena itu, pada hari ini Gunung Sainte juga diselimuti awan gelap di dalam kota suci. Hari ini juga sangat suram. Faktanya, segera beredar rumor bahwa ada konflik hebat di Gunung Suci, dan Gunung Suci telah terpecah menjadi dua faksi: satu faksi yang dipimpin oleh keluarga Teng dan San dengan tegas menentang pengakuan Wang Chen, faksi lain yang dipimpin oleh keluarga Zhu dan keluarga Ryu, menuntut agar Gunung Sainte menanggapi panggilan tersebut. Bagaimanapun, Gunung Sainte tidak lagi damai. Tanah suci yang telah ada selama ribuan tahun ini sedang dalam kekacauan saat ini. Kota suci menjadi fokus perhatian semua orang. Semua orang menunggu, menunggu Gunung Sainte membuat keputusan akhir. Gunung Sainte sedang bergejolak. Pada hari ini, keluarga Teng, Zan, dan Han berada dalam kekacauan. Pengumuman dari keluarga Wang membuat keluarga Teng, Zan, dan Han merasakan krisis yang luar biasa. Gunung Sainte, hati mereka ada di tenggorokan mereka. Keputusan apa yang akan diambil Gunung Sainte? Keluarga Teng dan Zan berjuang dan bekerja keras. Namun, ada satu hal yang tidak dapat disangkal: krisis telah benar-benar tiba. Kali ini mungkin sulit untuk bertahan melawannya. Awan tebal bergulung, dan badai mulai terjadi. Keluarga Teng dan Zan berada di ambang kehancuran. Ini bukanlah akhir, ini hanyalah permulaan menyusul pengumuman keluarga Wang untuk memanggil Gunung Suci, pada hari ketiga, bahkan sebelum angin puyuh ini berlalu, benua langit yang mendalam sekali lagi meledak dengan berita yang mengejutkan. Gunung Sainte, bersama keluarga Teng dan San, melupakan kejayaan masa lalu, dan mengkhianati Dewa Sejati. Gunung Sainte bukan lagi Gunung Sainte di masa lalu. Gunung Sainte telah mengkhianati Dewa Sejati, mereka ingin menjadi raja. Kehancuran garis darah bela diri ilahi disebabkan oleh Gunung Sainte dan garis keturunan palsu. Berita demi berita muncul di setiap sudut benua Suantian, seperti jamur setelah hujan. Dalam sekejap, kerumunan menjadi gempar. Mungkinkah Gunung Sainte benar-benar menghianati dewa sejati? Ya Tuhan, garis darah bela diri ilahi dihancurkan oleh Gunung Sainte. Apa bedanya Gunung Sainte dan pencuri? Pantas saja Gunung Sainte menyerang keluarga Wang. Itu sebabnya, sepertinya Gunung Sainte sudah mengetahui identitas Wang Chen. Menyusul munculnya berita ini, dengan bantuan beberapa orang dengan motif tersembunyi, Gunung Suci jatuh ke dalam krisis yang tak berkesudahan sehari kemudian. Krisis kepercayaan. Seluruh benua Suantian mulai mencela dia. Lagi pula, menggantung kepala domba, menjual daging anjing, membalas kebaikan dengan permusuhan, menghianati keadilan, bagaimana mungkin orang seperti itu tidak dikecam. Terutama di bawah pengaruh orang-orang yang mempunyai niat buruk, kecaman terhadap Gunung Sainte dimulai. Hal ini secara langsung memaksa Gunung Sainte ke dalam situasi putus asa. Tebing itu tepat di depannya. Saat ini, Gunung Sainte harus menentukan pilihan. Langkah ketiga keluarga Wang telah dilakukan. Hingga saat ini, semuanya berada di bawah kendali siang kiankan. Dunia berada dalam kekacauan. Gunung Sainte, seluruh tanah suci, telah terguncang. Tapi ini tidak cukup. Segera setelah itu, pada hari ini, muncul kabar bahwa keluarga Zhu mengeluarkan ultimatum. Jika Gunung Sainte tidak dapat memberikan jawaban, mereka akan mundur dari Gunung Sainte. Di saat yang sama, keluarga Ryu juga memberikan tekanan besar di Gunung Sainte. Keluarga Bai dan keluarga Kura-Kura Hitam juga mulai mengutarakan pendiriannya. Karena kecenderungan umum, mereka harus membuat suara mereka didengar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pada hari ini, Lembah White Moon dan Paviliun Aliran Jernih dari empat tempat suci berdiri di samping keluarga Wang. Mereka mengakui warisan Dewa Sejati dan mengeluarkan ultimatum kepada Gunung Sainte. Jika Gunung Sainte mengkhianati kemuliaan Dewa Sejati, Lembah White Moon dan Pavilion Clear Flow akan mundur dari Gunung Sainte dan menyatakan perang pada saat yang bersamaan. Serangkaian berita eksplosif datang satu demi satu, maju selangkah demi selangkah. Keluarga Wang maju selangkah demi selangkah. 2357 Pada hari keempat setelah pertempuran antara keluarga Wang, keluarga Teng, dan keluarga Zan, suasana di benua Suantian mencapai puncaknya. Gunung Sainte didorong ke jantung perjuangan. Keluarga Teng, Keluarga Zan, Keluarga Han, Gunung Sainte, semua kekuatan besar ini terseret ke dalamnya, menyebabkan jantung semua orang berdebar kencang. Khususnya, berita mendadak tentang pengkhianatan Gunung Suci terhadap dewa sejati telah menjadikan Gunung Suci sebagai fokus perhatian semua orang. Dalam sekejap, Gunung Sainte berada dalam situasi yang mengerikan. Dalam sekejap, Keluarga Teng, Keluarga Zan, dan Keluarga Han merasa seperti badai akan datang. Tidak diragukan lagi, ini adalah karya Keluarga Wang. Serangan balik keluarga Wang telah dimulai. Kemarin, mereka pertama kali menyatakan perang terhadap keluarga San dan keluarga Teng. Lalu, hari ini mereka menyeret Gunung Sainte ke jantung perjuangan. Kemudian, mereka segera menggunakan kartu trufnya untuk mendorong Gunung Sainte ke jantung perjuangan. Hal ini praktis memutus gagasan Mount Sainte untuk berurusan dengan keluarga Wang. Jika Gunung Sainte melindungi keluarga Teng dan keluarga San saat ini, seberapa besar tekanan yang harus dia tanggung? Berapa banyak badai yang harus dia hadapi? Memikirkan hal ini, keluarga Teng dan keluarga Zan tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Serangan balik klan Wang datang begitu dahsyat dan cepat. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Brengsek. Saat ini, di keluarga Teng, wajah leluhur keluarga Teng sangat muram. Apakah ada kabar dari Gunung Sainte? Nenek moyang keluarga Teng memandang semua orang di aula dengan ekspresi tidak ramah. Di bawah langit malam, keluarga Teng sepertinya telah jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Dia dapat memperkirakan bahwa badai kali ini akan sangat dahsyat. Keluarga Teng mungkin berada dalam bahaya dan menghadapi tantangan yang tak terbayangkan. Namun, perkembangan situasi di luar dugaan nenek moyang keluarga Teng itu lebih ganas dan gila dari yang dia bayangkan. Keluarga Wang berusaha sekuat tenaga kali ini. Gunung Sainte sekarang, keluarga Teng sangat prihatin dengan reaksi Gunung Sainte. Bagaimana Gunung Sainte menangani metode keluarga Wang? Keluarga Teng membutuhkan bantuan Gunung Sainte. Jika Gunung Sainte menolak membantu keluarga Teng, itu akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Teng. Meski begitu, mungkin keluarga Teng tidak akan terjerumus ke dalam situasi putus asa. Jika Gunung Sainte tidak dapat menahan tekanan dan memilih berdiri di pihak keluarga Wang, itu akan menjadi bencana besar. Saat ini, keputusan Gunung Suci bisa dikatakan mempengaruhi hati semua orang di keluarga Teng. Baru kemarin, keluarga Teng sudah menyampaikan permintaannya ke Gunung Sainte dan bahkan mengirimkan seorang penggarap yang kuat ke Gunung Sainte. Apa kabar hari ini? Kepala keluarga Teng sangat cemas. Tidak baik. Mendengar perkataan lelaki tua terkemuka, seorang lelaki parubaya di aula menghela nafas. Dia adalah kepala keluarga Teng, Teng Junyu. Dia baru mengambil alih kemudi keluarga Teng dalam dua tahun terakhir. Kini, dia akan menghadapi tantangan serius. Jika keluarga Teng tidak dapat menahan badai kali ini, apa yang akan terjadi pada mereka? Dia tidak berani membayangkan. Mungkin keluarga Teng akan berakhir di tangannya. Ini adalah sesuatu yang Teng Junyu tidak bisa terima. Oleh karena itu, dia lebih cemas dibandingkan siapapun. Apa yang mereka katakan? Mendengar perkataan Teng Junyu, leluhur keluarga Teng bertanya dengan suara yang dalam. Tadi malam, beritanya lumayan. Mount Sainte tidak akan bertindak secara terbuka. Namun, dia akan membantu kita secara diam-diam. Namun, situasinya telah berubah hari ini. Teng Junyu menghela nafas. Semua perubahan ini berasal dari deklarasi keluarga Wang. Pengumuman itu memaksa Gunung Sainte ke tepi tebing dan mendorong keluarga Teng ke jurang maut. Sekarang, ada suara berbeda di Gunung Sainte. Keluarga Zu dan keluarga Ryu lebih unggul. Mereka mendukung Wang Chen dan keluarga Wang. Garis keturunan dewa sejati, warisan dewa sejati. Gelar-gelar ini cukup bagi mereka untuk melakukan banyak hal. Meskipun keluarga Bai dan keluarga kura-kura hitam masih netral, beberapa orang tidak dapat menahannya lagi. Sedangkan untuk keluarga Teng dan keluarga San, kekuatan kami di Gunung Sainte tidak lagi seperti dulu. Sulit untuk bersaing dengan keluarga Zu dan keluarga Ryu. Adapun orang-orang lainnya, tidak pasti. Sekarang, Lembah Bulan Putih dan Paviliun Aliran Jernih telah bersuara, saya khawatir. Memikirkan situasi saat ini di Gunung Sainte, wajah Teng Junyu menjadi pucat. Boom! Sebelum Teng Junyu selesai berbicara, ledakan keras terdengar. Debu beterbangan kemana-mana. Seluruh aula mulai bergetar saat ini. Bajingan! Kutukan marah bisa terdengar. Wajah nenek moyang keluarga Teng langsung berubah seram. Situasinya sangat buruk. Semua yang dikatakan Teng Junyu sudah cukup membuat leluhur keluarga Teng merasakan krisis yang luar biasa. Suruh semua orang kami pindah. Keluarga kami akan menyediakan sumber daya apapun yang Anda butuhkan. Suruh keluarga Zan bergerak dengan seluruh kekuatan mereka. Kita harus menstabilkan Gunung Sainte. Setelah menarik napas dalam-dalam dan dengan kuat menekan amarahnya, lelaki tua terkemuka itu berbicara dengan suara yang dalam. Gunung Sainte, harapan terakhir mereka, paling tidak mereka tidak bisa membiarkan Gunung Sainte terpengaruh oleh Keluarga Wang, Keluarga Su, Keluarga Ryu, brengsek. Anggota keluarga Teng mengertakkan gigi ketika memikirkan tentang dua keluarga yang sepenuhnya mendukung keluarga Wang. Kembalikan semua orang kita ke keluarga Teng! Badai akan datang! Bersiaplah, hubungi aliansi pembunuhan langit segera! Nenek moyang keluarga Teng terus berbicara. Saat ini, mereka berada di jalan buntu. Mereka tidak mampu kehilangan energi lagi. Mereka bahkan rela membayar mahal untuk mendapatkan dukungan. Harga yang sangat mahal, mengerti? Teng Junyu berkata dengan suara yang dalam ketika dia mendengar kata-kata Patriark terkemuka. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mulai membuat pengaturan untuk semua orang. Keluarga Teng ditakdirkan untuk mengalami malam tanpa tidur, sama seperti keluarga Teng. Keluarga Zan juga sangat murung. Itu juga merupakan malam tanpa tidur bagi semua orang di keluarga Zan. Saat ini, aula utama keluarga Zan terang benderang. Mereka membuat pengaturan yang hampir sama dengan keluarga Teng. Saat ini, mereka tidak punya banyak pilihan; yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba yang terbaik dan melakukan perjuangan terakhir. Mereka tidak rela membiarkan keluarga Wang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah beberapa pengaturan, semua orang di keluarga San pergi. Namun, masih ada dua orang tersisa di aula utama. Ada dua orang yang tersisa, salah satunya adalah kepala keluarga San, dan yang lainnya adalah nenek moyang keluarga San. Saat ini, keduanya tetap diam di aula utama. Badai yang akan kita hadapi akan lebih besar dari keluarga Teng. Setelah hening lama, Patriark terkemuka berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Situasi yang dihadapi keluarga Zan bahkan lebih serius lagi. Jika keluarga Wang harus memilih siapa yang akan diserang terlebih dahulu, tidak diragukan lagi, itu adalah keluarga Zan. Karena keluarga Zan dan keluarga Wang memiliki terlalu banyak keterikatan, saat ini keluarga Zan sedang berdiri di atas tebing. Keluarga Wang pasti akan menangani kita terlebih dahulu. Mendengar hal ini, tetua yang memimpin menghela nafas. Tidak membunuh Wang Chen saat itu adalah kesalahan terbesar kami. Menghadapi situasi yang begitu suram, kepala keluarga Zan berkata dengan ekspresi jelek, "Saat ini, khususnya berwarna hijau karena penyesalan. Saat itu, kehancuran keluarga Wang perbatasan utara diatur oleh keluarga Zan. Hal ini kemungkinan besar diketahui oleh semua kekuatan di benua langit yang mendalam. Keluarga Wang itu bahkan lebih jelas lagi. Yang paling disesali keluarga Zan adalah mereka tidak membunuh Wang Chen dan Wang Yan. Saat itu, mereka tidak menyangka bahwa dua orang yang selamat yang mereka tinggalkan akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka." Mereka bahkan telah mengguncang fondasinya sebagai salah satu dari enam keluarga besar. Kapan keluarga Zan pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan? Kapan keluarga Zan pernah menghadapi ancaman seperti itu? Dan semua ini terjadi hari ini. Dalam dibalik semua ini adalah orang-orang yang selamat yang tidak mereka pedulikan saat itu, Wang Chen dan Wang Yan. Apa yang mereka tabur, itulah yang mereka tuai. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Jika mereka memiliki kesempatan lagi, keluarga Zan pasti tidak akan memberi kesempatan pada Wang Chen dan Wang Yan. Bahkan jika mereka menemukan Wang Chen dan Wang Yan lagi, mereka masih bisa tiba tepat waktu. Sayangnya, ketika perbatasan utara menemukan Wang Chen dan Wang Yan lagi, keluarga Zan masih memiliki harapan. Mereka berharap mendapatkan Mutiara Bela Diri Ilahi. Ini memberi kesempatan pada Wang Chen, dan kesempatan ini memungkinkan Wang Chen berkembang hingga seperti sekarang ini. Wajah kepala keluarga Zan berkerut memikirkan hal ini. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Melihat ekspresi kepala keluarga San, tetua yang memimpin menghela nafas dengan ekspresi muram. Mari kita lewati krisis ini dulu. Mata tetua keluarga San bersinar terang. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Badai ini akan sangat besar. Saya khawatir, kami tidak akan bisa bertahan. Apalagi dengan identitas Wang Chen. Ini akan membuat keluarga San berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Wajah kepala keluarga San tampak pahit. Identitas Wang Chen tidak diragukan lagi adalah yang paling merugikan keluarga Zan. Saat ini, keluarga Zan sudah menjadi sumber ejekan bagi orang lain. Hanya saja, kekuatan keluarga Zan selama bertahun-tahun telah menekan poin gosip tersebut. Sekarang, topik-topik ini akan meledak. Hari ini hanyalah permulaan. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh kepala keluarga Zan: keluarga Teng harus memberikan segalanya, dan keluarga Bai, keluarga kura-kura hitam, dan bahkan keluarga Ryu. Apakah tidak ada seorang pun di keluarga mereka yang menyerah pada kejayaan? Saya membutuhkan mereka untuk mengambil tindakan. Orang tua itu mengerutkan kening dan mendengus dingin. Mereka tidak dipaksa berada dalam situasi putus asa. Mereka tidak mau mengaku kalah begitu saja. Mereka masih punya ruang untuk bermanuver. Juga, Wang Chen, garis keturunan dewa sejati. Huff, jika dunia mengetahui bahwa ia memiliki garis keturunan dewa sejati palsu, apa yang akan terjadi? Seolah memikirkan sesuatu, bibir leluhur keluarga Zan membentuk senyuman sinis. Mungkinkah? Mendengar perkataan leluhur, sosok kepala keluarga San terdiam. Sesaat kemudian, seolah memikirkan sesuatu, ekspresinya menjadi menarik. "Itu benar, mungkin kita masih punya harapan." Dengan cepat, kepala keluarga San juga tertawa dingin. "Ada terlalu banyak alasan mengapa keluarga San menghadapi krisis yang begitu besar. Hanya berdasarkan kekuatan keluarga Wang, itu jelas tidak cukup untuk membuat keluarga San berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dan di antara mereka, ancaman terbesar adalah identitas Wang Chen. Jika semua orang di benua langit yang mendalam tahu bahwa Wang Chen adalah seorang pembohong. Maka aset terbesar Wang Chen akan hilang. Dan keluarga Zan akan menghilangkan ancaman terbesar. Jika demikian, apa hasilnya? Memikirkan hal ini, mata kepala keluarga Zan berangsur-angsur menjadi cerah, bahkan menunjukkan sedikit kegembiraan. 2358 Oke, karena kamu tahu apa yang harus dilakukan, pergi dan bersiaplah. Kali ini, kita tidak boleh gagal. Melihat ekspresi kepala keluarga, Zan berangsur-angsur menjadi cerah. Lelaki tua yang memimpin itu menunjukkan senyuman sinis. Dia melambaikan tangannya dan menyuruh kepala keluarga Zan pergi untuk bersiap. "Hei, hei, keluarga Wang, Wang Chen, mari kita lihat apa lagi yang bisa Anda lakukan." Ketika kepala keluarga Zan pergi, bibir lelaki tua itu membentuk senyuman sinis saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Melihat malam yang sangat gelap di luar, mata kepala keluarga Zan bersinar. "Dulu, kami mampu menghilangkan garis keturunan bela diri suci sekarang." Kami masih bisa melakukannya, Wang Chen. Mari kita lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Saya akan menghancurkan keluarga Wang sepenuhnya. Keluarga Zan, kami akan sejahtera selamanya. Merasakan angin dingin di bawah langit malam, lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Nada suaranya lemah, dan ekspresinya perlahan menjadi dingin. Dia sepertinya sudah memikirkan rencananya sendiri, dan senyuman dingin di wajahnya berangsur-angsur menjadi cerah. Saatnya bersiap, badai akan datang, tapi badai siapa yang akan datang belum diputuskan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Patriar Keluarga San juga meninggalkan Ola. Di kegelapan malam, bahaya menyelimuti keluarga Teng dan San. Ini adalah malam tanpa tidur bagi keluarga San. Terus, pada malam inilah serangan balik terjadi. Keluarga San juga ingin melakukan serangan balik. Dan sekarang, orang yang paling gugup tidak diragukan lagi adalah keluarga Han. Malam itu, keluarga Han bahkan lebih gelisah dibandingkan keluarga San dan Teng. Tindakan Wang Chen membuat mereka merasakan bahaya yang semakin besar. Saat ini, semua orang di keluarga San menyesal. Mereka menyesal dibutakan oleh keserakahan dan bergandengan tangan dengan keluarga Teng dan San. Jika tidak, mengapa klan Han akan terlibat dalam badai sebesar ini? Malam itu, saat aktif menghubungi keluarga Teng dan San, keluarga Han juga mulai mencari cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka berpegang erat pada keluarga Teng dan San, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka siap bertarung sampai akhir. Pada saat yang sama, mereka mulai menggunakan kartu truf mereka yang lain. Hari itu, di bawah tekanan besar, sebuah suara terdengar di keluarga Han, temukan Han Yuxuan dan Han Tianyi. Itu benar, Han Yuxuan dan Han Tianyi, dua pengkhianat yang dibenci oleh keluarga Han beberapa hari yang lalu, telah menjadi harapan terakhir mereka. Di bawah tekanan dan ancaman besar, keluarga Han memikirkan Han Yuxuan dan Han Tianyi. Mungkinkah keputusan mereka hari itu benar, berpihak pada keluarga Wang? Memikirkan hal ini, seseorang segera menyarankan untuk mencari Han Yuxuan dan Han Tianyi. Terlebih lagi, berita yang tampak lucu ini dengan cepat diakui oleh kepala keluarga dan tetua keluarga Han. Hubungan antara Han Yuxuan dan Wang Chen tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ada juga Han Tianyi. Dia berada di pihak keluarga Wang hari itu. Hubungan antara dua orang ini dan keluarga Wang tidak sulit untuk dibayangkan. Selama mereka bisa menemukan kedua orang ini dan meminta mereka membantu klan Han, mungkin klan Han bisa menghindari bencana ini. Begitu seseorang jatuh ke dalam situasi putus asa, segala macam pemikiran akan muncul. Sama seperti keluarga Han, mereka berharap mengandalkan Han Yuxuan dan Han Tianyi untuk menghindari bahaya. Jika itu masalahnya, itu yang terbaik. Han Yuxuan dan Han Tianyi sepertinya telah menjadi pahlawan keluarga Han. Dalam sekejap, berita itu menyebar di dalam keluarga Han dan tertutup rapat di dalam keluarga. Kemudian, keluarga Han mulai mencari. Hanya saja tidak ada yang mengetahui semua ini. Suami dan istri adalah burung di hutan yang sama, tetapi ketika bencana melanda, mereka terbang terpisah. Saat menghadapi bencana, suami istri seperti ini, apalagi antar keluarga. Di antara keluarga-keluarga tersebut, yang ada hanyalah konflik kepentingan. Sekarang jelas sekali bahwa berdamai dengan keluarga Wang adalah cara terbaik bagi keluarga Han. Kemanusiaan ditampilkan sepenuhnya pada malam ini. Keluarga Teng, keluarga Zan, dan keluarga Han semuanya memiliki pemikirannya sendiri. Sedangkan untuk keluarga kecil, mereka merasa akhir dunia sudah dekat. Di dalam benua langit yang mendalam, arus bawah menjadi semakin bergejolak pada hari ini. Waktu untuk pergi. Saat badai sedang terjadi di benua langit yang mendalam, di puncak gunung, di bawah langit malam, dua sosok sangat mencolok. Sayangnya, hanya ada sedikit orang di sini. Kalau tidak, seseorang mungkin mengenali keduanya. Jika ada orang dari keluarga Han yang ada di sini, mereka pasti akan menari dengan gembira saat ini. Benar sekali, dua orang yang muncul di puncak gunung ini adalah Han Yuxuan dan Han Tianyi. Beberapa hari yang lalu, setelah meninggalkan kota kekaisaran, keduanya datang ke tempat ini. Pada saat ini, Ekspresi Hantianyi dingin saat dia melihat ke langit dan menghela nafas. Waktu untuk pergi. Hantianyi melihat ke langit. Itu adalah dunia yang aneh. Apa yang ada di dunia itu? Perjalanan seperti apa yang akan terjadi? Dia bersemangat sekaligus khawatir. Ya, waktu untuk pergi. Melihat Hantianyi yang tenggelam dalam keheningan, Han Yuxuan menghela nafas. Pandangan rumit melintas di mata Han Yuxuan. Kekecewaan dan kengganan muncul di wajahnya. Namun tak lama kemudian, kekecewaan dan kengganan ini berubah menjadi kelegaan dan kelegaan. Tampaknya Han Yuxuan tidak pernah merasa sesantai ini selama bertahun-tahun. Waktunya pergi, mereka akan meninggalkan dunia ini dan memasuki medan perang tanpa batas. Masa depan mereka tidak dapat diprediksi. Di dunia itu ada banyak kultivator yang kuat. Di dunia itu terjadi pertempuran tanpa akhir. Mungkin mulai sekarang dia tidak akan pernah bertemu teman lama itu lagi. Memikirkan hal ini, Han Yuxuan menghela nafas. Hehe, ayo pergi! Tidak ada yang layak untuk ditinggali di sini. Bukankah begitu? Keluarga Wang melakukannya dengan baik. Cara mereka kejam dan tegas. Sayangnya, kami tidak bisa terus menonton pertunjukannya. Jika tidak, saya ingin melihat bagaimana Gunung Sainte menghadapi dunia. Saya juga ingin melihat bagaimana keluarga Teng dan keluarga San akan dihancurkan. Saya ingin melihat bagaimana reaksi keluarga Han. Mendengar kata-kata Han Yuxuan, Han Tianyi tersenyum dan menghela nafas. Dunia yang menarik ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya dengan dia. Setidaknya, dunia yang menarik ini tidak ditakdirkan untuk ada hubungannya dengan dia. Keluarga Wang akan menang. Mendengar perkataan Han Tianyi, Han Yuxuan terdiam beberapa saat. Namun kata-katanya tampak begitu kuat saat ini. Keluarga Wang akan menang. Beberapa kata sederhana ini mengungkapkan suasana hati Han Yuxuan saat ini. Kepercayaan, kerumitan, keengganan, keluh kesah. Menang, hehe. He, perhaps, mungkin. Saat mereka memasuki medan perang, kita akan mengetahui segalanya. Mendengar kata-kata Han Yuxuan, Han Tianyi tercengang. Saat berikutnya, senyumannya menjadi lebih cerah. Waktu untuk pergi. Hantianyi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. "Ayo pergi." Han Yuxuan berkata dengan tenang. Wajahnya tanpa ekspresi. "Gerbang Dao Surgawi, buka." Mendengar kata-kata Han Yuxuan, Hantianyi berteriak dengan suara rendah. "Gemuruh, gemuruh, gemuruh." Satu demi satu, segel rumit muncul di tangannya. Dalam sekejap mata, semua segel terbentuk. Seluruh dunia berguncang. Produk. Langit yang semula kosong tiba-tiba mulai beriak itu seperti ombak bergulung dan menderu. Seluruh ruangan terdistorsi. Akhirnya, dalam distorsi ini, sebuah gerbang muncul di dunia Han Yuxuan dan Han Tianyi. Gerbang ini megah dan kuno, penuh keagungan dan kesucian. Seberkas cahaya keluar dari pintu, seolah menerangi seluruh langit. Gerbang Dao surgawi. Ini adalah gerbang yang membawa Han Tianyi dan yang lainnya ke medan perang. Saat ini, dibuka. Pada saat ini, membuka gerbang ini sangatlah sederhana. Setelah melakukan semua ini, ekspresi Han Tianyi tidak berubah. Dia melihat ke kejauhan, meliriknya, dia menghela nafas pelan, menoleh, dan berjalan menuju pintu. Aku, harus pergi juga, mungkin saya tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Melihat Han Tianyi hendak memasuki gerbang, Han Yuxuan hanya bisa menghela nafas. Ekspresinya berubah. Han Yuxuan mengerucutkan bibirnya dan mengepalkan tangannya. Akhirnya, perlahan, perlahan, dia berjalan menuju gerbang. Keberangkatan ini mungkin selamanya. Di bawah langit malam ini, Han Tianyi dan Han Yuxuan diam-diam menghilang dari dunia ini. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa mereka telah memasuki medan perang. Langit malam berubah, cahaya fajar sekali lagi menyinari daratan. Selama beberapa hari berikutnya, benua langit yang mendalam tidak damai, dan hari ini ditakdirkan menjadi hari kerusuhan. Pada siang hari, di bawah terik matahari, seluruh benua langit yang mendalam sepertinya diselimuti oleh kapal uap, dan ketika panasnya sedang mendidih, berita yang lebih mengejutkan datang. Astaga, penerus dewa iblis telah muncul. Berita dari alam iblis, penerus dewa iblis telah muncul, mengutuk aliansi pembunuh surga. Apa penerus dewa iblis ini? Sore ini, seluruh benua langit yang mendalam sekali lagi mendidih. Aura berapi-api itu benar-benar tersulut di bawah terik matahari. Banyak orang berlari ke sana kemari untuk menyebarkan berita. Penerus dewa iblis telah kembali. Baru kemarin, seluruh benua langit yang mendalam terguncang oleh tindakan keluarga Wang. Sementara semua orang menunggu, Gunung Sainte mengambil keputusan. Alam iblis juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kemunculan satu orang telah benar-benar mengganggu kedamaian alam iblis. Kemunculan orang itu telah membuat alam iblis menjadi gila. Orang itu adalah penerus dewa iblis. Setelah kemunculan penerus dewa sejati di benua langit yang mendalam, penerus dewa iblis juga muncul di alam iblis, seolah-olah mereka sudah mendiskusikannya sebelumnya. Dan kemunculan penerus dewa iblis segera mengarahkan perhatian pada aliansi pembunuh surga. Hal ini menyebabkan aliansi pembunuh surga yang arogan dan sangat arogan langsung jatuh ke dalam situasi yang sulit. Pada hari ini, alam iblis berubah. Dan ketika berita ini menyebar ke benua langit yang mendalam, hal itu menimbulkan keributan. Penerus dewa sejati, penerus dewa iblis. Apa maksud kemunculan kedua orang ini? Terlalu banyak orang yang memahami makna di baliknya. Era hebat telah tiba. 2359. Pada hari ini, berita kemunculan penerus dewa iblis bagaikan bom yang meledak di benua langit yang mendalam. Berita ini membawa kejutan besar bagi semua orang. Ya Dewa Iblis, dua kata ini cukup untuk mewakili banyak hal. Ditambah lagi, kemunculan penerus Dewa Iblis terlalu kebetulan. Hal ini membuat imajinasi orang menjadi liar. Tidak peduli apapun, kemunculan tiba-tiba penerus Dewa Iblis menimbulkan bayangan gelap di langit. Hari ini, benua langit yang mendalam tidak bisa lagi tetap tenang. Terutama keluarga Teng, keluarga Zan, dan Gunung Sainte. Ketika berita ini datang, mereka jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Sebab, Kemunculan warisan dewa iblis dengan cepat mendapat dukungan dari tiga sekte besar. Gerbang bulan retak, lembah tanpa emosi, kultus bulan iblis. Ketiga sekte ini segera mengakui keberadaan dewa iblis dan mengutuk aliansi pembunuhan surga. Dalam keadaan seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh benua langit yang mendalam? Kemunculan warisan dewa sejati sebanding dengan milik dewa iblis. Kontras keduanya terlalu mencolok, tapi ini bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah rencana keluarga Teng dan keluarga San Gagal lagi. Setelah kekalahan tersebut, keluarga Teng dan keluarga San langsung bereaksi. Mereka tahu bahwa keluarga Wang pasti akan membalas. Dengan identitas Wang Chen dan kekuatan keluarga Wang saat ini, keluarga Teng dan keluarga San merasa terancam. Oleh karena itu, keluarga Teng dan keluarga San segera menghubungi Gunung Sainte dan aliansi pembunuhan surga. Sayangnya, keluarga Teng dan keluarga San gagal. Kemarin, pengumuman keluarga Wang mendorong Gunung Sainte ke tepi tebing, sehingga hampir mustahil bagi keluarga Teng dan keluarga San untuk mengikat Gunung Sainte. Dan berita hari ini, hal ini hampir memutus kesempatan keluarga Teng dan keluarga Zan untuk meminta bantuan dari aliansi pembunuhan surga. Aliansi pembunuhan surga memang sangat kuat, namun kini mereka berada dalam masalah. Munculnya warisan dewa iblis dan kecaman dari semua pihak mendorong aliansi pembunuhan surga ke tepi jurang. Dalam keadaan seperti itu, apakah Heaven Murder Alliance masih dapat membantu keluarga Teng dan keluarga Zan? Apakah mereka masih punya keinginan untuk ikut campur dalam urusan benua langit yang mendalam? Era besar telah tiba, dan dunia berada dalam kekacauan total. Dalam sekejap, keluarga Teng dan keluarga Zan diselimuti awan gelap. Namun, terlalu banyak orang yang tidak mengetahui bahwa kembalinya Dewa Iblis hanyalah bidak catur ketiga yang diambil oleh keluarga Wang. Mencela keluarga Teng dan keluarga Zan mengungkapkan identitasnya sebagai Dewa Sejati, memaksa Gunung Sainte terpojok, memperlihatkan wajah jelek keluarga Zan, dan kemudian menahan aliansi pembunuhan surga. Keluarga Wang maju selangkah demi selangkah. Saat ini, semuanya sudah siap, kecuali angin timur. Saat ini, pemandangan damai di Keluarga Wang. Hehe, he, warisan dewa iblis telah kembali. Siapa yang mengira bahwa segala sesuatunya akan berkembang sedemikian rupa? Sekarang, Keluarga Teng dan Keluarga Zan tidak mendapat bantuan dari luar. Kembali ke ruang kerja, Sun Yifan memandang siang kian kan dan Wang Chen dengan senyum gembira. Maju di setiap langkah di bawah pengaturan siang kian kan, Keluarga Wang telah sepenuhnya siap. Selama Wang Chen memberi perintah, tentara akan mampu menyerang Keluarga Teng dan Zan. Sementara Sun Yifan merasa senang, dia juga sangat terkejut. Kembalinya warisan dewa iblis, hal ini membuat Sun Yifan langsung mengerti banyak hal. Saat itu, siang kian kan memintanya untuk menghubungi Clear Flow Pavilion untuk menahan alam iblis. Saat itu, Sun Yifan sangat bingung, tapi sekarang dia sepertinya mengerti. Warisan dewa iblis ini memiliki hubungan yang luar biasa dengan Clear Flow Pavilion. Faktanya, sebuah nama muncul di benak Sun Yifan, Yen Seng Yue. Jika ada hubungan antara keluarga Wang dan Clear Flow Pavilion, itu tidak lain adalah Yan Seng Yue. Tanpa Yan Seng Yue, keluarga Wang dan Clear Flow Pavilion tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Warisan Dewa Iblis ini, mungkinkah itu Yan Seng Yue? Memikirkan hal ini, Sun Yifan semakin terkejut. Baiklah, sekarang hampir selesai, tapi masih ada satu bagian terakhir yang tersisa. Melihat ekspresi bersemangat dan rumit Sun Yifan, senyuman muncul di wajah Siang Kiankan. Matanya bersinar, bagaimana menurutmu, Memikirkan hal ini, Siang Kian kan bertanya pada Wang Chen. Ini tentang waktu luka kakak sudah pulih, jubah hitam, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya juga telah pulih ke kondisi puncaknya. Saatnya untuk memulai. Mendengar pertanyaan Siang Kian, kan, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan bergumam, "Pada saat ini, mata Wang Chen berkilat dingin. Sudah lima hari sejak berakhirnya perang. Dalam lima hari ini, di bawah perencanaan Siang Kian, kan, keluarga Wang terus membuang bidak catur selangkah demi selangkah hingga saat ini." Keluarga Wang telah mendorong gelombang ini ke titik tertinggi. Keluarga Teng dan keluarga Zan terkepung dari segala sisi, sulit bagi mereka untuk mendapatkan bantuan dari luar. Sekarang waktunya menuai panen karena masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan, maka dia akan menebusnya dan mendorong gelombang ini hingga batasnya. Keluarga Zan dan keluarga Teng sudah waktunya bagi mereka untuk binasa. Saat ini, mata Wang Chen gelap, dia melihat ke arah Provinsi Hong, tempat keluarga Zan berada. Keluarga yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keluarga yang telah berubah total, keluarga yang memiliki perseteruan darah dengan Wang Chen. Mari kita mulai dengan mereka. Setelah menunggu bertahun-tahun, hari ini akhirnya tiba. Saat ini, darah di tubuh Wang Chen mulai mendidih. Hehe, kalau begitu, ayo kita mulai. Besok, saya akan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Mendengar perkataan Wang Chen, Siang Kian Kan tertawa sinis. Saat suaranya turun, mereka bertiga saling memandang. Sesaat kemudian, ledakan tawa datang dari ruang kerja. Menyerang keluarga San, keluarga Wang akan mengambil tindakan. Mereka sebenarnya memilih keluarga San sebagai target pertama mereka. Pada hari kedua, benua Tiansuan sekali lagi gempar. Dalam beberapa hari ini, benua Tiansuan tidak pernah damai. Gelombang angin menyapu terus-menerus, masing-masing gelombang lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. Dan hari ini, sepertinya hal itu akhirnya mencapai puncaknya. Keluarga Wang telah mengambil tindakan. Pengumuman sekali lagi muncul di setiap sudut benua Tiansuan. Serang keluarga San. Ini adalah suara keluarga Wang. Panggil para pahlawan dunia untuk menyerang keluarga San. Itu adalah proklamasi dengan ratusan kata, namun membuat darah orang yang membacanya mendidih, dan membuat orang yang membacanya menjadi gila. Keluarga Wang menyerukan para pahlawan dunia untuk menyerang keluarga Zan bersama-sama, untuk memberantas pengkhianat, tidak tahu berterima kasih, melupakan kemuliaan Tuhan yang benar, dan mengkhianati Tuhan yang benar. Apalagi dalam pengumuman ini, keluarga Wang menyebut Gunung Sainte. Mereka telah memaksa Gunung Sainte terpojok. Pada hari ini, jika Gunung Sainte tidak mengatakan apa-apa, dia akan dibenci oleh orang-orang. Pelindung yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Dengan gelar seperti itu, Gunung Sainte tidak punya pilihan lain. Saat mata semua orang terfokus pada Gunung Sainte, suasana di dalam Gunung Sainte menjadi sangat berat. Brengsek, Wang Chen, keluarga Wang, apa yang mereka coba lakukan? Di dalam Aula Suci Gunung Sainte, semua anggota inti Gunung Sainte berkumpul. Sebuah pengumuman ditempatkan di dalam Aula Suci, dan itu sangat mencolok. Ini adalah pengumuman yang dibuat keluarga Wang hari ini, untuk menyerang keluarga San. Pertempuran akan segera dimulai. Melihat pengumuman ini, semua orang terdiam. Siapapun dapat mengetahui bahwa pengumuman ini lebih ditujukan untuk dilihat oleh Gunung Sainte. Keluarga Wang memaksa Gunung Sainte untuk membuat pilihan dan bersuara. Semua orang di benua Tian juga menunggu Gunung Sainte mengeluarkan suara. Saat ini, Gunung Sainte sepertinya tidak punya pilihan lain. Nama yang diberikan keluarga Wang adalah membuat Gunung Sainte tidak punya pilihan. Bajingan, keluarga Wang pantas mati. Mereka menyebarkan kebohongan untuk menyesatkan masa. Apa warisan Tuhan yang sejati? Tuhan yang sejati telah menghilang selama jutaan tahun dan tidak ada lagi di dunia ini. Bagaimana bisa ada warisan? Hanya dengan beberapa kata dari Wang Chen, dapatkah mereka mengatakan bahwa dia memiliki warisan dewa sejati? Bukankah ini lelucon? Kesalahan apa yang dilakukan keluarga Teng dan keluarga San? Selama jutaan tahun, keluarga Teng dan keluarga San telah melindungi benua Tian tanpa keluhan. Sekarang, Keluarga Wang sebenarnya mengira kami adalah pengkhianat dan pengkhianat Tuhan sejati. Bagaimana kita bisa menerima ini? Saya, Gunung Sainte, harus bersuara di tengah keheningan. Keluarga Teng dan keluarga Zan tidak bisa lagi duduk diam. Mereka mulai mengumpat dengan keras. Beberapa hari ini, keluarga Teng dan keluarga Zan mengalami masa-masa sulit. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Keluarga Teng dan keluarga Zan terpaksa berada dalam situasi putus asa. Gunung Sainte dipaksa masuk ke dalam badai, dan aliansi pembunuhan surga tertahan. Hal ini menyebabkan keluarga Teng dan keluarga Zan terkepung. Saat ini, mereka hampir menjadi gila. Pernyataan keluarga Wang membuat mereka melompat-lompat. Mereka tidak bisa membiarkan keluarga Wang melakukan apa yang mereka inginkan. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan keluarga Wang melakukan apa yang mereka inginkan. Saat ini, keluarga Teng dan keluarga Zan bereaksi keras. Hehe, jadi kamu tidak mengakui warisan dewa sejati. Sepertinya kamu benar-benar menghianati Dewa Sejati. Keturunan Dewa Iblis telah muncul. Semua orang tahu bahwa Wang Chen memiliki warisan Dewa Sejati. Tidak bisakah kamu merasakan aura itu? Keluarga Zu mendukung keluarga Wang dalam menyerang keluarga San, menghadapi kemarahan keluarga Teng dan keluarga San, tetua dari keluarga Zu tertawa dingin. Keluarga Ryu mendukung keluarga Ryu pun dengan cepat menyuarakan dukungan mereka. Keluarga Bai mendukung keluarga Wu mendukung. Setelah keluarga Zu dan keluarga Ryu, keluarga Macan Putih, dan keluarga kura-kura hitam juga menyuarakan dukungan mereka. Pada saat ini, keluarga Infinix, keluarga Huo, dan keluarga Sui semuanya memilih untuk mendukung serangan keluarga Wang. Pada titik ini, tidak diragukan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah. Di bawah tekanan keluarga Wang, kebanyakan orang membuat keputusan. Saat ini, mereka tidak punya pilihan lain, bahkan beberapa keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Teng tidak punya pilihan lain. Demi Gunung Sainte. Mereka hanya bisa menyerah pada keluarga Teng dan keluarga San. Dalam gambaran besarnya, apa itu keluarga Teng dan keluarga San? Pada saat ini, esensi sifat manusia terlihat sepenuhnya. Keputusan yang diambil oleh berbagai kekuatan menyebabkan wajah keluarga Teng dan keluarga San menjadi pucat. Anda bajingan! Keluarga Bai, keluarga Wu, keluarga Mo, apa maksudnya ini? Saat ini, orang-orang dari keluarga Teng dan keluarga San meraung marah. Wajah orang-orang ini pucat, pembuluh darah mereka menonjol, dan mata mereka merah. Situasi telah berkembang sampai pada titik yang paling tidak ingin mereka lihat. Gunung Sainte telah menentukan pilihannya. Keluarga Teng dan keluarga San telah ditinggalkan. Hasil ini tidak dapat diterima oleh keluarga Teng dan keluarga San. Mulai sekarang, di atas Gunung Sainte, tidak akan ada lagi keluarga Teng dan keluarga San. Namun, tidak peduli seberapa keras keluarga Teng dan keluarga Zan mengaum, apa yang bisa mereka lakukan. Saat ini, Kekuatan mereka terlalu lemah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keluarga Teng dan keluarga Zan telah memindahkan orang-orang kembali ke keluarga mereka, sehingga sangat melemahkan otoritas mereka di Gunung Sainte. Bahkan ketika mereka berada di puncaknya, mereka tidak dapat membalikkan keadaan, apalagi sekarang. Oleh karena itu, meskipun ada raungan dan teriakan marah dari orang-orang ini, lelaki tua yang memimpin akhirnya membuka matanya dan berbicara perlahan. Suaranya tidak nyaring, tapi seperti guntur. Hal itu menyebabkan suasana di aula membeku. Di atas Gunung Sainte, tidak akan ada lagi keluarga Teng dan keluarga San. 2360. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Anda, bajingan, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Keluarga Teng dan keluarga San, selama ribuan tahun. Keluarga Teng dan keluarga San menjadi gila ketika sesepuh mengumumkan hasilnya. Apakah dia menyerah? Diusir dari Gunung Sainte. Jika demikian, apakah itu berarti kiamat akan datang? Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila? Saat ini, keluarga Teng dan keluarga San sangat marah. Huff, apakah karena identitas Wang Chen sebagai dewa sejati yang memaksa Anda untuk tunduk? Orang tua yang memimpin keluarga Zan mendengus dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Ini bukan penyerahan, ini pengakuan. Jangan lupa apa tugas Mount Sainte. Tetua keluarga Zhu mencibir. Hehe, he, pengakuan. Jika Wang Chen bukan warisan dewa sejati, bagaimana kita bisa mengenalinya? Saya tidak pernah melupakan tugas kami di Gunung Sainte. Keluarga Zan juga tidak melupakannya. Jika Wang Chen pembohong, apa yang harus kita lakukan? Tetua Klan Zan bertanya dengan tidak tergesa-gesa saat kilatan dingin melintas di matanya. Itu tidak mungkin. Tetua keluarga Zu berkata dengan percaya diri. Keluarga Zan. Mereka masih berusaha untuk mendapatkan keberuntungan saat ini. Keluarga Zu paling mengetahui situasi Wang Chen. Saat ini, semua perjuangan keluarga Zan tidak ada gunanya. Bagaimana menurutmu, Tuan Wali? Namun, kali ini, Tetua keluarga Zan tidak peduli dengan kata-kata tetua keluarga Zu atau ekspresi semua orang yang hadir. Dia menyipitkan matanya dan menatap penjaga. "Itu benar, ini adalah penjaga Gunung Sainte yang baru." Ketika medan perang tertinggi ditutup, penjaga Gunung Sainte yang asli dan sekelompok leluhur tidak punya pilihan selain memasuki medan perang tertinggi. Dalam keadaan seperti itu, penjaga baru muncul. Pada saat ini, tetua yang memimpin kelompok tersebut adalah orang yang ingin mengusir keluarga Teng dan keluarga Zan dari Gunung Sainte. Dia adalah penjaga Gunung Sainte. Generasi ini, saat ini, Patriar Keluarga Zan sedang menunggu jawabannya. Jika Wang Chen tidak memiliki warisan dewa sejati, maka dia jahat dan tidak bisa ditebus. Penjaga Gunung Sainte mendengus dingin, menghadapi agresivitas tetua keluarga Zan. Cahaya dingin muncul di matanya. Ini adalah ketidakpuasan terhadap sikap leluhur keluarga Zan, dan terlebih lagi ketidakpuasan terhadap keluarga Wang. Keluarga Zan sangat menjijikan, namun mereka adalah bagian penting dari Gunung Sainte. Bagaimana dengan keluarga Wang? Keluarga Wang telah mendorong Gunung Sainte ke tengah badai. Jika sesuatu terjadi pada Gunung Sainte, bagaimana dia menghadapi Gunung Sainte dan yang lainnya? Bagaimana dia harus menghadapi dunia? Oleh karena itu, para penjaga Gunung Sainte sangat marah atas tindakan keluarga Wang. Terhadap keluarga San, dia juga sangat marah. Hahaha, <laughs> keji! Kata yang bagus. Saya berharap ketika saatnya tiba, penjaga akan membuat keputusan yang adil dan membersihkan nama keluarga San. Mendengar kata-kata penjaga itu, Patriar Keluarga Zan tertawa keras. Dia telah menunggu jawaban ini. Keluarga Zan telah memasuki situasi putus asa. Namun, ini bukan waktunya untuk dihancurkan. Mereka masih memiliki kartu truf yang belum mereka mainkan. Mereka masih punya ruang untuk bermanuver, peluang melakukan serangan balik. Itulah yang ingin dia dengar dari wali. Saat itu, dia ingin melihat bagaimana Gunung Sainte dan keluarga Wang menghadapi dunia. Huff, ayo pergi. Memikirkan hal ini, Patriar Keluarga Zan melambaikan tangannya dan mendengus dingin. Dengan itu, dia membawa anggota Keluarga Zan dan segera meninggalkan Gunung Sainte. Tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Ini melihat keluarga Zan pergi, anggota keluarga Teng saling berpandangan. Ayo pergi juga! Setelah beberapa saat, Patriar Keluarga Teng juga mendengus dingin dan membawa semua orang pergi. Keluarga Zan sudah pergi, tapi keluarga Teng masih tinggal di sini dan mencari masalah. Sikap keluarga Zan membuat keluarga Teng merasakan sesuatu. Mungkin keluarga Zan benar-benar punya rencana cadangan. Memikirkan hal ini, patriar keluarga Teng mengungkapkan senyuman dingin. Kembali ke keluarga Teng, bergabunglah dengan keluarga Zan, dan biarkan Gunung Sainte menonton pertunjukan yang bagus. Hah! Setelah orang-orang ini pergi, penjaga Gunung Sainte mendengus dingin. Ekspresinya jelek. Gunung Sainte telah berdiri di tanah ini selama jutaan tahun dan belum pernah berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Sekarang, Keadaannya dipaksa menjadi menyedihkan oleh keluarga Wang. Hal ini membuat penjaga Gunung Sainte sangat marah. Umumkan kepada dunia bahwa keluarga Teng dan keluarga Zan untuk sementara diusir dari Gunung Sainte. Adapun identitas Wang Chen sebagai dewa sejati, saya Gunung Sainte masih perlu memverifikasinya. Setelah mendengus dingin, penjaga Gunung Sainte memandang semua orang dan berkata dengan dingin, "Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya bersinar dan dia menghilang di tempat." Ketika penjaga Gunung Sainte menghilang, orang-orang yang tersisa saling memandang. Keluarga Teng dan Keluarga San hancur. Setelah sekian lama, seseorang hanya bisa menghela nafas. Diusir dari Gunung Sainte, pukulan macam apa yang akan menimpa Keluarga Teng dan Keluarga San? Status mereka pasti akan turun seketika. Ini tidak berbeda dengan menambahkan salju ke salju. Adapun Keluarga Wang, memikirkan tentang keluarga ini, setiap orang memiliki ekspresi berbeda. Sepertinya penjaga Gunung Sainte tidak ingin segera mengenali identitas Keluarga Wang. Ini sangat menggugah pikiran. Sepertinya masih ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Memikirkan hal ini, anggota keluarga Zhu mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Tindakan keluarga Zan sebelum mereka pergi membuat orang memikirkan beberapa hal. Ya Tuhan, Gunung Sainte mulai bergerak. Keluarga Teng dan keluarga Zan diusir dari Gunung Sainte. Bagaimana mungkin, kali ini, bencana keluarga Teng dan keluarga Zan benar-benar datang? Mengapa mereka tidak mengenali identitas dan status keluarga Wang? Apa yang dipikirkan Gunung Sainte? Sore harinya, setelah pengumuman Gunung Sainte, seluruh dunia kembali gempar. Gunung Sainte, eksistensi tertinggi ini, setelah menunggu selama tiga hari penuh, akhirnya mereka bersuara. Dan kali ini, sangat kejam. Keluarga Teng dan keluarga Zan, dua raksasa ini sebenarnya diusir dari Gunung Sainte. Seketika bumi dan langit berguncang, sementara seluruh benua Suantian terguncang, keluarga Teng dan keluarga Zan diselimuti awan gelap. Kedua keluarga berkumpul saat ini. Di aula besar keluarga San, hampir semua pejuang kuat keluarga San dan keluarga Teng duduk di sana. Serangan keluarga Wang memaksa mereka berada dalam situasi putus asa. Hal ini membuat keluarga Teng dan keluarga San tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa memeluknya lebih erat lagi. Keluarga Wang akan segera bergerak. Di tengah suasana yang berat, kepala keluarga Teng, Teng Junyu, berkata dengan suara yang dalam. Segala sesuatu yang terjadi beberapa hari terakhir ini telah membuat kepala keluarga Teng, yang dulunya sangat mulia, lelah dan khawatir. Apalagi, saat ini pengusiran keluarga Teng dari Gunung Sainte merupakan pukulan fatal. Keluarga Wang akan segera pindah. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa keluarga Wang telah melakukan semua yang mereka ingin lakukan. Selanjutnya, serangan balik seperti badai akan segera tiba. Baru-baru ini, banyak orang tua muncul dan berkumpul di Hongzhou. Teng Junyu menghela nafas dan melanjutkan, "Keluarga Zan adalah pihak pertama yang menanggung beban terbesar. Menghadapi pemandangan ini, keluarga Teng tidak menyombongkan diri sama sekali, juga tidak lengah." Keluarga Teng sangat menyadari hal ini. Jika keluarga Zan hancur, berapa lama lagi sebelum keluarga Teng hancur? Saat ini, menghadapi serangan balik keluarga Wang, keluarga Teng hanya bisa mendukung mereka tanpa henti. Keluarga Zan, karena itu, hampir semua pejuang kuat keluarga Teng datang ke keluarga Zan. Hari ini, keluarga Wang tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah orang-orang yang datang untuk membantu keluarga Wang. Di antara mereka, mungkin ada orang yang dengan tulus ingin membantu keluarga Wang, namun... Pasti ada banyak orang yang memiliki niat jahat. Orang-orang inilah yang menjadi alasan mengapa keluarga Teng dan keluarga San akan dihancurkan. Orang-orang yang sudah berkumpul mendengar kata-kata Teng Junyu, semua orang dari keluarga San mengerutkan kening. Ini juga yang mereka khawatirkan. Jika mereka ingin datang, datanglah. Kali ini, biarkan mereka menonton pertunjukan besar. Setelah hening beberapa saat, kepala keluarga San menunjukkan senyuman dingin. Prajurit kuat yang berkumpul dari berbagai penjuru. Apakah mereka benar-benar menanggapi panggilan keluarga Wang? Belum tentu. Apakah mereka ingin menonton pertunjukan yang bagus? Lalu biarkan mereka menonton pertunjukan yang bagus. Kali ini, keluarga Zan tidak akan mengecewakan orang-orang ini. Kali ini, keluarga Zan akan memberitahu orang-orang ini bahwa keluarga Zan tetaplah keluarga Zan dan mereka masih tak tertandingi. Mereka sangat ingin mengintimidasi orang-orang yang memendam niat jahat. Kamu, mungkinkah? Mendengar perkataan kepala keluarga Zan, Teng Junyu memasang ekspresi ragu di wajahnya. Keluarga Zan sepertinya bertingkah aneh akhir-akhir ini. Kartu truf apa lagi yang mereka punya? Hehe, he, kakak Junyu, jangan khawatir. Wang Chen, siapa bilang dia punya warisan dewa sejati? Bukankah situasi ini karena identitasnya? Seperti yang dikatakan keluarga Zan saya, jika dia hanya penipu, apa yang harus kami lakukan? Mata kepala keluarga Zan berbinar. Rencananya sudah siap. Ini adalah kartu truf terbesar keluarga Zan. Ia menjamin rencana kali ini akan terlaksana dengan lancar hingga membuat masyarakat ternganga. Mungkinkah kamu, ketika dia melihat sorot mata kepala keluarga Zan dan mendengar kata-katanya, jantung Teng Junyu berdetak kencang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya perlahan melebar. Itu benar, namun sebelum Teng Junyu selesai berbicara, kepala keluarga Zan mengangguk. Setelah tebakannya dikonfirmasi oleh kepala keluarga Zan, keseriusan di wajah Teng Junyu berangsur-angsur menghilang. Sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi senyuman. Senyuman itu semakin membesar. Hahaha, bagus, sangat bagus. Pada akhirnya, Teng Junyu malah tertawa terbahak-bahak. Dia tahu apa kartu andalan keluarga Teng. Yang lebih penting lagi, Teng Junyu tahu betapa kuatnya kartu andalan keluarga Teng. Jika mereka berhasil, krisis yang dihadapi keluarga Teng dan keluarga San pasti akan teratasi. Di sisi lain, keluarga Wang, ketika saatnya tiba, mereka akan berada dalam bahaya yang tiada akhir. Teng Junyu sangat bersemangat saat memikirkan hal ini. Ini adalah momen paling santai yang dialami dalam beberapa hari terakhir. Itu benar. Bagaimana dia bisa melupakan betapa menakutkannya keluarga San? Bagaimana garis darah bela diri suci bisa dihancurkan? Seberapa kuatkah keluarga San saat itu? Bukankah mereka juga hancur? Apa yang bisa dicapai Wang Chen sendiri sekarang? Dia ditakdirkan untuk tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Keluarga Wang akan datang. Kalau begitu, biarkan mereka datang.